Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir pada acara Sarasehan Grow Up with Bangkit 2021. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Felix Adi Pratama dan rekan saya Septa Dwi Ananda selaku MC yang akan membawakan acara pada siang hari ini. Yang saya hormati, Saudari Rizka Amanah Akhiria selaku Ketua Acara Sarasehan Grow Up with Bangkit 2021. Yang saya hormati, Saudara Arifigo Zulni Pratama selaku Ketua Umum Himpunan Teknik Informatika Universitas Budi Luhur. Yang terhormat, Ketua Program Studi Teknik Informatika, Dr. Indra, Eskom MTI. Yang terhormat, Dekan Fakultas Teknik Informasi, Dr. Deni Mahdiana, MMMKOM, serta rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Oke, sebelum kita mulai acara hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan agenda pada acara hari ini, yaitu yang pertama ada pembukaan, selanjutnya ada sambutan ketua acara, selanjutnya ada sambutan ketua himpunan mahasiswa teknik informatika, selanjutnya ada sambutan ketua kaprodi, selanjutnya ada sambutan dekan, selanjutnya ada penyampaian materi dan sesi tanya jawab. Selanjutnya ada sharing session dan tanya jawab, dan terakhir ada penutup. Oke, acara selanjutnya adalah sambutan yang dilakukan oleh Saudari Rizka Amanah Akhiria selaku ketua acara hari ini. Kepada Saudari Rizka, kami persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang telah hadir pada hari ini. Yang saya hormati Saudara Vigo Zulni Pratama selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika. Yang saya hormati Bapak Dr. Indra Eskom MTI selaku Ketua Kaprodi TI. Yang saya hormati Bapak Deni Mahdiana MMMKOM selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi. Dan yang saya hormati juga kepada panitia yang sedang bertugas hari ini, serta rekan-rekan mahasiswa yang telah hadir pada acara hari ini. Sarasehan Grow Up with Bangkit 2021 ini kami adakan karena ingin memperkenalkan dan membagikan pengalaman kepada rekan-rekan mahasiswa, yaitu program Bangkit. Untuk itu di sini sudah ada para alumni program Bangkit yang senantiasa akan membagikan pengalaman mereka tentang bagaimana mereka menjalani program Bangkit ini. Dan yang saya harapkan dengan diadakan acara Sarasehan Grow Up with Bangkit 2021 ini bisa memotivasi untuk rekan-rekan mahasiswa untuk mengikuti program Bangkit nanti. Cukup sekian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Saudari Rizka atas sambutannya. Oke, selanjutnya sambutan dari Ketua Program Studi Teknik Informatika. Selanjutnya adalah sambutan dari Saudara Arifigo Zulni Pratama selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Budi Luhur. Kepada yang terhormat, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, yang terhormat Dr. Deni Mahdiana, Eskom MMMKOM, selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi, dan terhormat Dr. Indra, Eskom MTI, selaku Kaprodi Teknik Informatika, serta panitia, peserta, pembicara, dan rekan-rekan KBM FTI yang saya banggakan. Nah, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah menyiapkan acara ini. Semoga acara ini berlangsung dengan baik sampai selesai nanti. Dan tidak lupa, saya berterima kasih kepada para peserta dan pembicara yang hadir dalam acara Sarasehan Grow Up with Bangkit pada siang kali ini. Pada acara kali ini, teman-teman yang hadir bisa sharing-sharing tentang program-program Bangkit
apa aja kegiatannya dan sebagainya juga. Nanti teman-teman bisa bertanya-tanya langsung aja kepada para pembicaranya. Nah, serta harapan saya juga semoga acara sarasehan atau sharing-sharing seputar perkuliahan ini bisa membawa topik yang lebih menarik lagi di kemudian hari nanti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Saudara Vigo atas sambutannya. Oke, selanjutnya ada sambutan dari Ketua Program Studi Teknik Informatika kepada Bapak Dr. Indra Skamenti. Saya persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang dan salam sejahtera. Terima kasih Pak Denny dan teman-teman Denny yang sudah membuat acara sarasehan bangkit ya pada sesi hari ini. Harapan kami di Prodi semoga teman-teman mahasiswa dapat mengikuti dan dapat mengikuti juga dari kakak kelasnya sudah lebih aktif untuk bisa ikuti program kampus merdeka dari proyek studi independen ini di semester ini dan ke depan. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Indra atas sambutannya. Selanjutnya ada sambutan dari dekan kepada Bapak Dr. Denny Mahdiana, kami persilakan. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam budi luhur. Salam. Baik, yang saya hormati Ketua Program Studi Teknik Informatika, Bapak Indra. Yang saya hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika dan beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Panitia Acara Grow Up with Bangkit beserta jajarannya dan para alumni Program Bangkit 2021 yang saya banggakan dan rekan-rekan mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur yang saya banggakan. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu di ruangan virtual ini dalam rangka untuk mendalami atau mencari pengetahuan tambahan tentang apa itu program Bangkit 2021 atau kita mengenal dalam istilah Kampus Merdeka Belajar, Kampus Merdeka adalah program studi independen, ya, proyek studi independen atau studi independen. Nah, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, kami dari Fakultas Teknologi Informasi, ya, sangat memfasilitasi sekali kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Sehingga kami berharap sekali kepada seluruh mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Karena ini merupakan salah satu bentuk kemudahan buat teman-teman gitu ya, yang nantinya pada saat kuliah bisa menambah wawasan yang lain selain perkuliahan yang didapatkan dari Universitas Budi Luhur. Banyak program-program dari kegiatan MBKM yang bisa diikuti. Dari mulai salah satunya ini program studi independen, kemudian ada magang industri, kemudian ada KKN tematik, ada kewirausahaan, gitu ya. Kemudian ada lagi proyek di desa, kemudian ada lagi proyek kemanusiaan, ada lagi kampus mengajar. Nah ini silakan diikuti dan kami memfasilitasi dengan bisa memberikan konversi kegiatan-kegiatan tersebut dengan total 20 SKS. Bahkan kalau teman-teman ikut program Bangkit 2021, bisa dimungkinkan KKP-nya, kalau yang kemarin ini KKP-nya bisa disetarakan juga, jadi bisa ditambah 22 SKS. Nah, jadi artinya teman-teman yang mengikuti kegiatan di MBKM ini, menurut kami bisa mendapatkan benefit lebih, selain teman-teman dapat pengalaman bagaimana sih belajar ilmu dari industri, kemudian juga teman-teman tidak perlu dibebankan untuk double pekerjaan. Kuliahnya bisa
digantikan dengan kegiatan Bangkit 2021. Sebenarnya kegiatan Bangkit ini tidak hanya diselenggarakan oleh GITI, tapi juga ada beberapa perusahaan yang menyelenggarakan ya. Salah satunya mungkin nanti Mutiara Anissa bisa cerita nih, dia mau ikut lagi Bangkit, mau ikut lagi studi independen maksud saya. Nah ini menurut saya sih, kami dari fakultas sangat mensupport sekali ya, karena program MBKM ini memang bisa diikuti oleh mahasiswa maksimal 1 tahun atau 2 semester. Jadi boleh teman-teman kalau misalnya mau menimba ilmu lagi, silakan misalnya mengikut kegiatan studi independennya 1 tahun 2 semester, atau magang industri mau 2 semester silakan. Tapi kalau saya menyarankan, ikutilah program-program ini di mana teman-teman akan belajar banyak hal dari luar sana, mungkin nanti bisa diceritakan oleh para alumni MBKM, baik dari sisi kesulitannya, dari sisi bebannya, kemudian tapi dari sisi juga mungkin kebaikannya, yang tentunya nanti bisa di-share kepada teman-teman, mudah-mudahan ini bisa memotivasi untuk bisa ikutan. Nah, saya juga mengingatkan kembali program kegiatan magang bersertifikat atau studi independen ini, bersertifikat bisa dibuka, masih dibuka sampai tanggal 31 besok nih. Jadi kalau teman-teman merasa hari ini tertarik gitu ya, bisa ikutan. Salah satunya kebetulan Budi Luhur itu bekerja sama dengan Huawei, teman-teman. Jadi Huawei itu adalah salah satu produk teknologi itu yang bisa teman-teman manfaatkan. Nah, kemarin kami di grup yang namanya PIC Academy gitu ya, itu dari Huawei sudah mensounding. Dia sudah ada yang mendaftar sampai 2.000 mahasiswa. Tapi dia memberikan kesempatan nih buat kampus-kampus yang memiliki kerjasama dengan Huawei, nantinya bisa dibantu untuk bisa diterima. Jadi teman-teman masih punya kesempatan kalau mau ikutan di tracknya Huawei. Huawei menyediakan ada 3 track. Yang pertama adalah artificial intelligence, yang kedua ada track data communication seperti jaringan network, dan yang ketiga adalah cloud computing. Nah, kalau teman-teman bersedia mau ikutan di Huawei, silakan bisa mendaftar, masih ada kesempatan besok. Mudah-mudahan nanti saya akan informasikan kalau memang mendaftar dari Bu Dulu, nanti mudah-mudahan bisa diterima. Nah, kelebihannya ini bukan promosi Huawei ya, kembali lagi karena ini kita kerjasama, jadi disampaikan. Kelebihannya dari peserta yang ikut studi independen di Huawei, mereka nanti akan selain belajar tentang teknologi salah satu track dari 3 track yang ditawarkan, teman-teman juga nanti pada saat selesai kuliah akan diberikan kesempatan untuk mengambil sertifikasi internasional Huawei, baik di bidang AI, data communication, maupun di bidang cloud computing. Nah, apabila teman-teman lulus punya sertifikasi internasional seperti itu, maka teman-teman akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang menggunakan produknya Huawei. Nah, saya sih melihat peluang ini sangat baik sekali teman-teman bisa manfaatkan gitu ya, karena selain belajar dapat juga sertifikasi internasional. Begitu juga kalau tidak salah di program Bangkit 2021 kemarin juga ada voucher untuk mengambil sertifikasi internasional. Jadi saya sangat mendukung sekali, di FTI banyak sekali fasilitas atau fitur-fitur kemudahan yang teman-teman bisa rasakan. Salah satunya teman-teman sekarang ini kalau mau skripsi bisa lewat jalur yang lain, tidak harus bikin skripsi. Jalur publikasi ada, jalur lomba ada, KKP juga sama gitu. Dan sekarang ditambah lagi jalur kegiatan MBKM. Jadi jangan ragu-ragu untuk ikut kegiatan ini, karena ini menjadi salah satu modal teman-teman. Mumpung masih kuliah, ikutilah kegiatan ini semaksimal mungkin dari pemerintah. Karena selain teman-teman dapat ilmu baru, dapat pengalaman baru, juga teman-teman pasti juga nanti akan banyak dapat teman baru, dan tentunya dapat kompetensi yang baru yang bisa teman-teman pakai nanti pada saat bekerja. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi selamat mengikuti seminar. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi acara kita pada hari ini dari awal hingga selesai. Dan saya mengucapkan selamat mengikuti seminar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Denny atas sambutannya. Oke, selanjutnya ya, di acara Sarasehan Growth Bangkit ini ada giveaway juga nih. Ya, kalau mau rekan-rekan, kalau yang mau ikutan giveaway ada persyaratannya juga. Yang pertama persyaratan itu ada pastinya follow Instagram Hinti, yang
kedua daftar sebagai peserta di acara Sarasehan Grow Up with Bangkit 2021. Enggak ada ikuti caranya sampai selesai. Dan screenshot semua buktinya dan kirimkan ke DM himti_ubl. Oke. Yang tercepat dia yang akan mendapatkan giveaway ya. Ada yang menarik menanti rekan-rekan. Oke. Dan pastinya ada hadiah untuk penanya yang terbaik juga. Dan sampai ada yang nggak nanya nih, rekan-rekan kalian. Oke, jadi saya akan menjelaskan ulang ya tentang program Bangkit ini. Oke, jadi program Bangkit itu adalah program pengembangan kompetensi untuk mahasiswa yang ingin berkarir di dunia teknologi yang didesain melalui kemitraan Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Google, Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan mitra perguruan tinggi lainnya. Oh ya, di program Bangkit ini ada 3 learning path yang akan dijelaskan nantinya oleh para rekan-rekan pembicara. Yang pertama ada Android Development, selanjutnya ada Machine Learning, dan yang terakhir ada Cloud Computing. Oke, acara selanjutnya itu penyampaian materi yang dilakukan oleh Bapak Dr. Indra Eskom MTI. Pada Bapak Indra, kami persilakan untuk menyampaikan informasi tentang program Bangkit. Ya. Maaf agak terlambat jaringan saya. Saya matikan kamera ya biar lebih smooth jaringan. Sudah bisa di-share materi saya? Maaf, baik. Ya. Belum ada, Pak. Maaf ya. Oke, baik. Sudah kelihatan? Oh. Ya, sudah Bapak Indra. Iya. Bentar ya, saya mau ke step yang pertama nih, Pak. Ya. Oke, baik. Baik, saya berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Adi dan teman-teman di Bangkit ya, untuk sharing di sesi awal ini. Nanti paling akan lebih dalam di santai para alumni. Ya. Baik, untuk yang pertama ini akan juga saya paparkan bagaimana kemarin prosedur ya dari pendaftaran sampai seleksi dan konversinya yang kami lakukan. Baik, di Bangkit ini adalah suatu program studi independen ya, yang dijalankan oleh Kemdikbud dengan bekerjasama dengan Google, Gojek, Tokopedia, dan Traveloka ya, untuk meningkatkan talent-talent maupun kemampuan soft skill maupun hard skill dari mahasiswa kita. Dan di sini ini pun juga kami pun di Prodi masih dalam tahap belajar ya. Jujur kami baru pertama kali ini mengikuti dan mengerahkan mahasiswa kami untuk ikut Bangkit. Sehingga masih banyak mungkin kekurangan dan kekurangan dalam pelayanan kami dalam mahasiswa bagi yang ikut Bangkit ini. Nah untuk Bangkit ini kemarin bisa dilihat pada link di sini untuk informasi detailnya. Gitu ya. Pada Bangkit ini diikuti dengan 3 stream pembelajaran atau 3 tab pembelajaran, itu ada machine learning, mobile development, dan cloud computing. Nah, bagaimana tahapan proses untuk bisa ikuti Bangkit? Nah, jadi ketika tadi juga saya browsing ya, dari
Kompas maupun dari Tempo maupun dari Antara News. Pendaftar kemarin itu sangat luar biasa, sampai 40.000 pendaftar ya, di seluruh kampus baik PTN maupun PTS di Indonesia. Namun yang diterima hanya 3.000. Alhamdulillah dari kampus kita di Brilhur ada 20 ya yang diterima, 19 dari TI dan satu dari SP yang itu ya. Satu tadi itu mutiara yang dari sini. Yang dari TI dan yang dari kelas unggulan dan ada yang dari liburan. Nah, ini artinya walaupun kampus kita berada di pinggiran Jakarta, alhamdulillah secara kemampuan skill maupun soft skill maupun hard skill tidak kalah jauh dengan mahasiswa-mahasiswa di kampus-kampus negeri yang ada di Indonesia. Ini kan jadi satu modal dan kita memiliki potensi sebetulnya untuk arah situ. Nah, untuk yang pertama adalah ada tahapan administrasi, gitu ya. Jadi nanti rekan-rekan kemarin yang saya ingat sekali, gitu ya, saya dikontak langsung oleh Pak Yuzi. Pak Yuzi ini adalah selaku apa, pengurus dari Decoding. Karena kemudian Decoding sebagai salah satu PC kegiatan bangkit tahun ke tahun ini. Dikontak untuk mencari mahasiswa yang minimal semester 5 ya, untuk mengikuti dari program bangkit. Jadi yang semester 3-4 belum bisa, hanya minimal semester 5. Jadi semester 5-6 itu boleh. Dan sini kemarin di apa diharapkan mengirimkan melampirkan CV ya dari setiap mahasiswa dan transkrip nilai terakhir. Transkrip nilai terakhir ini adalah HSK online ya. Kalau rekan-rekan mahasiswa pasti di sebelumnya ada HSK online bisa di situ dan bisa berbahasa Inggris. Nah, ini pun sebenarnya kemarin juga satu prasyarat karena beberapa materi yang saya dengar dari beberapa mahasiswa itu disampaikan dalam bahasa Inggris dan memiliki dasar tentang pengetahuan programming. Ini jadi satu fondasi utama dalam belajar di bank ini. Artinya skill programming suka tidak suka harus dipelajari sebagai satu fondasi utama untuk belajar di bank ini. Berarti dalam masyarakat pun sebagai Anda yang latihan di dunia IT, programming sebagai dasar keilmuan utama untuk ke arah teknologi informasi sangat dasar sekali. Kalau orang Eskom yang tidak memiliki programming, maka nanti tidak sepowerful bagi rekan yang memiliki programming. Ini tadi ya, ditetapkan sih dilampirkan CV, itu minimal semester 5, dan siap berbahasa Inggris, dan memiliki dasar tentang programming. Ini nanti didaftarkan pada website kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Kampus Merdeka nyambung ya, kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Nah, setelah didaftarkan dengan dokumen yang tadi, kemudian dilakukan suatu assessment. Ya. Assessment ini adalah suatu tes, gitu ya, sesuai dengan stream atau learning path atau topik-topik pembahasan pembelajaran pada masing-masing program bagi tersebut. Gitu ya. Di sini ada dua tahapan assessment, yaitu ada decoding assessment, nanti ada programming dan ada math di sini. Jadi ada sisi skill coding yang akan diuji dan ada sisi dasar matematika. Kenapa sih dalam matematika? Karena dalam dunia informatika itu adalah gabungan dari suatu dua kata sebetulnya, informatika, informasi dan matematika. Artinya matematika yang suatu informasi yang dibuat dalam formula matematika, itu informatika, informasi matematika. Makanya math menjadi suatu dasar ilmu yang penting dalam dunia IT maupun dunia coding. Yang kedua adalah ada namanya test candidate assessment. Ini seperti score test gitu ya, score test. Ada tes kepribadian dan tes pola pikir. Dan semua tes ini infonya diuji dalam bahasa Inggris dan pilihan ganda. Itu ya, ada di coding assessment, tadi ada yang soal cara programming dan math, dan juga ada soal support test. Oke. Nah, tahapan berikutnya, ini contoh dari soal-soal yang ke arah tadi programming ya. Suatu variable yang menunjuk ke alamat memori, variable yang lainnya. Nah, ini kan pasti teman-teman mahasiswa yang pernah ambil mata kuliah Algo 1, Algo 2 dengan Pak Sukani maupun yang lain pasti pernah belajar ya. Gitu ya. Pasti pointer juga. Gitu. Menunjuk alamat memori. Nah, ini contoh yang kedua nih dari sisi pemrograman. Suatu instruksi untuk membentuk aksi kerja secara berulang pada blok yang sama, di mana di dalam blok yang akan diulang ada terdapat statement atau pernyataan. Nah, soal di sini ada suatu aksi kerja secara berulang. Nah, kalau ada suatu kata kunci berulang, pasti ya perulangan gitu, atau loop gitu ya, atau for, while dan sebagainya.
Ini sedikit contoh yang diujikan oleh Bangkit dan ini dalam bahasa Inggris secara rutin. Nah, setelah mengikuti tes tadi itu, nanti ada tahapan untuk approval dari fakultas, gitu ya. Jadi nanti setiap mahasiswa yang mendaftar di Bangkit akan didampingi oleh dosen pembimbing, gitu ya. Nanti setiap mahasiswa harus menghubungi dosen pembimbing dan fakultas untuk menyetujui mahasiswa yang mengikuti kegiatan Bangkit. Gitu. Artinya, ya kemarin beberapa kayak Hafiz, terus Fadlan juga mengkontak saya dan teman yang lainnya. Pak mau jadi pembimbing di Bangkit ya? Nah, dosen pendamping pun juga harus membuat akun di website kampus berdikah di Kemdikbud. Nah, ini juga bisa dibuat akun luar. Kalau buat akun saya login, saya baru saya approve dari registrasi mahasiswa. Jadi memang di sini Kemdikbud sudah sangat stabil dalam sistem merdekanya. Ada satu sistem namanya website itu ya, kampusmerdeka.kemdikbud ya, yang bisa diregistrasi baik oleh mahasiswa maupun oleh para bapak ibu dosen sebagai pembimbing. Gitu ya. Nah, setelah itu baru pengumuman di sini. Nanti pengumuman ini tahapannya sekitar kemarin satu pekan ya setelah ujian wawasan sampai dua minggu satu pekan. Nah, di kami setelah nanti rekan-rekan ikut pengumuman lolos, kemarin nanti dari kita ada 20 ya, tadi bisa di awal. Nanti di teknis dalam tahapan pembelajaran dan bagaimana caption nanti dari teman alumni lebih banyak bercerita biar lebih real ya, yang pengalaman di lapangan. Nah, saya mungkin akan sedikit sharing di sisi pascanya di sini. Jadi ketika teman-teman Bangkit sudah menyampaikan atau sudah menyelesaikan dari kegiatan Bangkit, kemarin sudah didapatkan suatu sertifikat nilai ya, nilai. Jadi ada suatu seperti HSK gitu, ada topik mata kuliahnya, ada nilai angkanya, dan ada nilai grade-nya. Gitu ya. Nah, kami di Prodi melakukan konversi seperti ini, yang kami lakukan. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah mata kuliah KRS yang diambil oleh mahasiswa peserta Bangkit pada semester berjalan. Yang sebelah kanan adalah topik-topik kegiatan yang dilakukan seperti topik mata kuliah gitu ya, yang diambil oleh peserta Bangkit pada setiap PEP, pada setiap stream gitu ya. Misalnya bagi yang mengambil kemarin PEP Mobile Development gitu ya. Ini berarti tentang solid gitu ya, pemrograman solid. Lalu ada pemrograman dengan Java gitu ya. Ada soft skill juga. Soft skill saya arahkan ke MPPL di sini. Jadi ada juga berarti tentang Android gitu ya, fundamental Android maupun Android untuk pemula gitu ya. Ada Android Jack Pack Pro gitu ya. Dan captionnya. Nah, ini juga jadi tahap kami masih belajar di Prodi karena baru pertama kali ini ada mahasiswa kami yang ikut program kampus merdeka. Jadi teman-teman ini menjadi suatu penentuan. Inilah proses konversi pertama kali yang kami lakukan dari kegiatan suatu kegiatan kampus merdeka ke dalam mata kuliah yang kami tayangkan. Nah, kami juga kemarin mencoba memetakan dengan mengkaitkan mana mata kuliah yang sebetulnya mirip dengan topik mata kuliah yang diambil di Bangkit. Gitu. Memang secara real sebaiknya adalah dari CPL. Jadi setiap kali ada misal belajar fisik, nanti mengarah ke CPL mana? Nanti ke capaian pembelajaran learning-nya mana nanti sebaiknya. Coba kabarnya kita arahkan langsung ke mata kuliah. Nanti mungkin banyak kan kita arahkan dari CPL-CPL dari Bangkit ini, kita arahkan ke dalam CPL atau capaian-capaian pembelajaran dari mata kuliah yang kita nanti punya. Nah, ini yang mobile development, gitu ya. Ini sudah kita petakan dalam mata kuliahnya. Gitu. Kemudian ini yang cloud computing, gitu ya, yang diambil topik-topik pembahasannya, gitu ya. Ada arsitek, ada Google Cloud, gitu ya. Ada QLabs, gitu ya. Ini ada Google Cloud Platform Specialization, gitu. From data to insight. Dan kemudian sudah kita sepakati setiap caption pada setiap pet kita arahkan ke KKP. Ini sebagai konversi untuk KKP-nya kemarin. Nah, ini yang machine learning ya. Ini ada apa? Ada matematik for machine learning, ada Google IT support itu ya. Lalu ada Google IT automation with Python. Ini Python ini. Ada TensorFlow ini juga Python juga itu. Ada TensorFlow data and developer. Nah, ini yang kita petakan ke dalam mata kuliah yang diambil oleh peserta Bangkit. Nah, ini ternyata dilakukan selama 5 bulan dalam pembelajarannya. Dan banyak cerita suka dan juga di peserta nanti saya yakin banyak teman-teman yang banyak bercerita di sini. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Indra atas penyampaian materinya. Oke, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk rekan mahasiswa yang ingin bertanya, kami persilakan. Ayo, sama. Ayo, mari rekan-rekan mahasiswa yang ingin, yang tadi mungkin yang dijelaskan oleh Pak Indra belum jelas, mungkin ditanyakan, ditanyakan oleh Bapak Indra. Oh, masih belum ya? Oh iya, silakan. Ada pertanyaan? Kalau belum mungkin bisa lanjut ke berikutnya nggak apa-apa. Ya, ya kalau belum ada yang ditanyakan, boleh lanjut saja Bapak Indra. Silakan, berarti ke sesi berikutnya aja lanjut. Ya, oke. Ya, mungkin nggak ada nih rekan-rekan mahasiswa yang ingin tanyakan. Penting kalau nggak masih nggak ada pertanyaan. Oke, gimana? Assalamualaikum Pak, saya boleh bertanya nggak Pak? Silakan. Kan. Yang tadi saya lihat konversi-konversi mata kuliah yang tadi ada beberapa yang sudah saya ambil gitu. Apakah mungkin itu akan nantinya akan diganti atau tetap seperti itu, Pak? Oh iya, nanti akan disesuaikan dengan mata kuliah yang diambil pada semester berjalan gitu. Yang kami lakukan. Artinya nanti kan pasti yang diambil mata kuliah bisa berbeda ya, bisa ya. Nanti yang kita konversikan itu. Intinya kita akan konversi sesuai dengan mata kuliah yang diambil oleh rekan-rekan pada semester berjalan. Gitu ya. Nah, makanya juga kalau yang tadi memang juga saya menemukan ada beberapa mahasiswa yang peserta bakit berbeda mata kuliahnya yang diambil. Tidak sebenarnya sama kemarin ya. Terutama dari Roxy kemarin ya, dari Suci ya. Suci juga kemarin banyak berbeda mata kuliahnya. Jadi kita juga ya kita tetap separakan itu ya harus kan jawab ya Pak. Bagaimana untuk saudari Rizka atas jawabannya, apa sudah cukup? Ya sudah cukup, terima kasih. Baik. Terima kasih. Ada yang ingin tanya lagi seputar materi yang tadi Bapak Indra bawakan, rekan mahasiswa. Ya, karena sebetulnya. Baik. Kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, nanti kami akan buka sesi tanya jawabnya sendiri ya. Untuk keseluruhan sesi tanya jawab. Oke, saya lanjutkan. Oke, terima kasih Bapak Indra atas penyampaian informasi yang tadi telah jelaskan. Oke. Mungkin saya akan dibantu oleh partner saya yaitu Sefta Duyananda. Kepada Sefta Duyananda, saya persilakan. Oke, terima kasih Saudara Felix. Selanjutnya mungkin kita lanjut yaitu acara sharing-sharing program bangkit yang akan dijelaskan oleh para alumni bangkit. Saya akan membuka sesi sharing-sharing dan tanya jawab. Untuk rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya, silakan bertanya kepada pembicara yang sedang menjelaskan jika dirasa ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang mengerti. Oke, kita mulai saja untuk sesi sharing session ini. Untuk Kak Akbar dan Kak Rifki dipersilakan untuk sharing tentang learning path-nya, yaitu tentang Android development. Untuk Kak Akbar dan Kak Rifki dipersilakan.
Oke, terima kasih Sefta atas kesempatannya. Sudah tampil belum share screen dari saya? Sudah. Oke. Sudah, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Akbar Hadi Susanto. Saya mahasiswa dari FTI jurusan Teknik Informatika angkatan 2018. Saya di sini bersama rekan saya. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Hiki. Ya, Muhammad Rifki juga sama kayak saya, satu angkatan di angkatan 2018 juga jurusan Teknik Informatika. Kami berdua di sini mau sharing tentang Android Development di dalam program Bangkit tahun 2021. Mungkin sebelumnya sudah pernah dibahas tadi oleh Pak Indra dan MC apa itu Bangkit. Saya jelaskan kembali kalau Bangkit itu merupakan program salah satu model pembelajaran dari Kampus Merdeka yang dirancang melalui kolaborasi Google sebagai pelaku teknologi global, unicorn dan dekakorn dalam negeri, bersama dengan perguruan tinggi. Dalam hal ini, unicorn dan dekakornnya seperti Google, Tokopedia, dan Traveloka. Gojek, Tokopedia, dan Traveloka. Kemudian juga terdapat beberapa universitas partner yang bekerja sama dengan Bangkit. Untuk tahun ini ada 15 universitas yang menjadi universitas partner. Kemudian program ini juga bekerja sama dengan Universitas Stanford melalui program University Innovation Fellow. Jadi dalam program Bangkit ini, selain teman-teman belajar tentang 3 learning path dari Android, Cloud Computing, dan Machine Learning, teman-teman juga nantinya akan diberikan kesempatan untuk student exchange ke Universitas Stanford apabila teman-teman berhasil mengikuti seleksinya. Tentunya ada beberapa tahapan yang harus dilalui untuk bisa ikut student exchange juga dari program Bangkit ini. Kemudian, untuk teman-teman mengikuti program ini, apa aja sih sebenarnya yang perlu dipersiapkan? Yang pertama itu tentunya motivasi yang kuat. Karena dari total keseluruhan mendaftar kan ada 40.000 ya. Terus yang berhasil diterima itu ada 3.000. Tapi yang berhasil lulus sampai dengan menyelesaikan program ini itu cuma 2.250 orang. Jadi nggak sedikit juga yang gugur di tengah jalan. Oleh karena itu, teman-teman tentunya di awal harus memiliki motivasi yang kuat. Teman-teman harus mempersiapkan untuk apa sih sebenarnya teman-teman mengikuti program Bangkit ini. Itu harus dipersiapkan matang-matang. Kemudian juga teman-teman harus menyiapkan mental. Karena program Bangkit ini merupakan pelatihan yang benar-benar padat banget untuk kegiatan pembelajarannya. Dimana untuk di Android sendiri, itu beberapa course yang seharusnya bisa diselesaikan dalam 1 tahun itu dipersingkat jadi hanya 5 bulan. Oleh karena itu, selain motivasi yang kuat, teman-teman juga harus punya mental yang kuat juga supaya nggak berhenti di tengah jalan. Kemudian hal ketiga yang perlu disiapkan itu time management. Karena selain dari teman-teman belajar dari program Bangkit ini, teman-teman harus menyelesaikan course atau modul secara online melalui platform Decoding untuk yang Android Development. Jadi teman-teman harus pintar membagi waktu antara kapan teman-teman waktunya untuk belajar, kapan teman-teman untuk mengerjakan soft skill-nya juga, dan kapan teman-teman untuk punya mengerjakan waktu untuk kehidupan teman-teman sendiri. Jadi waktu untuk time management itu benar-benar penting banget. Tapi selain itu juga, time management ini walaupun teman-teman belum punya dasarnya, teman-teman akan belajar tentang time management ini di soft skill yang dipelajari di program Bangkit. Jadi program Bangkit itu sendiri bukan hanya fokus ke hard skill aja, kayak Android, machine learning, dan cloud, tapi juga ada beberapa materi tentang soft skill, seperti time management salah satunya, persuasive leader, terus communication, personal branding, dan lain-lain. Kemudian hal keempat, walaupun teman-teman bukan berasal dari universitas atau jurusan yang dasar dari teknologi, tapi kalau teman-teman mau ikut juga dibuka kesempatannya, tapi teman-teman harus punya dasarnya dulu tentang teknologi itu sendiri apa. Jangan sampai teman-teman ikut program ini tapi nggak tahu sama sekali teknologi itu seperti apa, terus program itu apa, Android itu apa. Jadi
walaupun teman-teman belum punya ilmunya yang jauh, tapi seenggaknya minimal teman-teman punya dasarnya dulu nih, karena untuk ikut bangkit sendiri nanti di awal akan ada tahapan seleksinya. Jadi tahapan seleksinya seperti yang tadi disampaikan Pak Indra, itu ada tentang program dan matematika. Untuk Android itu tes asesmen yang pertama hanya program saja, tapi untuk kalau teman-teman mau ikut yang machine learning itu ada tambahan tes untuk matematika juga. Kemudian selain empat hal tadi, teman-teman juga harus disupport oleh perangkat atau device yang mendukung. Jadi selain dari internet, teman-teman juga harus punya komputer atau laptop sendiri untuk menyelesaikan program bangkit ini, karena programnya ini berjalan akan lama, nggak cuma 1-2 hari, tapi sampai 5 bulan kurang lebih. Jadi teman-teman harus punya device atau perangkatnya yang juga mendukung untuk teman-teman mengikuti program ini, khususnya untuk Android sendiri karena membutuhkan spesifikasi komputer atau laptop yang lumayan untuk menjalankan Android Studio. Jadi salah satu faktor untuk mendukung teman-teman juga penting di device ini. Kemudian kalau teman-teman bertanya feedback apa sih sebenarnya yang didapatkan kalau kita mengikuti program bangkit ini, yang pertama itu value seseorang akan naik, atau bisa dinilai, bisa disebut nilai diri kita sendiri kan. Untuk kita bisa bekerja tentu kan kita masing-masing punya nilai kita sendiri ya, kita itu kualifikasi seperti apa, terus pantasnya dibayar sebagai seberapa besar. Itu dengan teman-teman mengikuti program bangkit ini, teman-teman juga akan mendapatkan peningkatan value karena banyak ilmu, terus banyak pengalaman juga yang teman-teman dapat dari program bangkit ini. Ditambah bangkit ini bukan program yang kecil, tapi kan diadakan oleh Google, di mana Google itu sendiri salah satu pilar penting untuk perkembangan teknologi dunia saat ini kan. Jadi perusahaan-perusahaan yang lain juga pasti memandang teman-teman oh berasal dari program bangkit, yang di mana program ini itu dilaksanakan sendiri oleh Google. Jadi ada kurikulum tersendiri dan ada cara belajarnya yang udah terstruktur yang dirancang oleh Google. Jadi memberikan nilai lebih lah untuk teman-teman karena mengikuti program bangkit ini, atau apalagi kalau teman-teman berhasil lulus dan dapat nambah pengalamannya di CV-an. Kemudian selain itu juga teman-teman akan mendapat ilmu dalam bentuk hard skill atau soft skill. Selain itu juga relasi atau network teman-teman pertama. Jadi karena program ini dilaksanakan sebanyak 3.000 peserta, teman-teman juga bakal kenal dari teman-teman yang di luar dari Universitas Budi Luhur juga. Jadi teman-teman nanti akan dibentuk dalam kelompok, itu namanya, kita sebutnya di bangkit itu ILT. ILT itu kelas untuk mendapatkan materi dalam bentuk soft skill atau hard skill-nya. Jadi nanti dibentuk satu kelasnya kurang lebih bisa sampai 50 mahasiswa. Jadi di dalam kelas ini teman-teman diajarkan oleh mentor, diberikan materi oleh mentor, terus teman-teman juga bisa diskusi bareng mentor sama orang-orang lain juga dari kampus itu, dari kampus Universitas Budi Luhur. Selain itu di akhir program bangkit ini nanti akan dilaksanakan job fair, itu khusus untuk alumni bangkit aja. Jadi membuka peluang bagi teman-teman yang ingin langsung bekerja itu juga bisa, karena bangkit sendiri memfasilitasi setelah teman-teman menyelesaikan program bangkit ini, di akhir program akan diadakan job fair. Dan untuk tahun ini kurang lebih ada 45 perusahaan yang bekerja sama dengan bangkit untuk membuka peluang di perusahaan mereka masing-masing. Dan sekarang untuk sharing saja, 2000 bangkit 2021 untuk job fair sekarang sudah dimulai sampai dengan bulan Agustus nanti. Selanjutnya feedback yang akan didapat, kesempatan teman-teman untuk mendapat sertifikat keahlian berstandar internasional dalam Android. Setelah teman-teman menjalankan program bangkit dan ada beberapa persyaratan yang harus diselesaikan, teman-teman juga akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan sertifikat internasional langsung dari Google, atau di Android itu kita sebutnya Associate Android Developer atau disingkat AAD. Jadi sertifikat ini dikeluarkan langsung oleh Google, itu menjamin teman-teman kalau di Android itu berarti teman-teman itu kualifikasinya tepat untuk di Android. Jadi standar sertifikasi keahlian ini udah internasional karena dikeluarkan langsung oleh Google. Rifki,
Oke, ya, saya lanjut. Selanjutnya, karena kita ada di Android Pad, kita akan membahas sedikit tentang Android. Apa itu Android? Android adalah sebuah sistem operasi yang dirancang oleh perusahaan Google dengan basis kernel Linux dan juga berbagai perangkat lunak seperti open source dan lainnya. Ponsel yang menggunakan Android dapat digunakan untuk perangkat dengan layar sentuh seperti pada smartphone dan juga komputer tablet. Kemudian lanjut apa? Nah, pada Android Pad ini kita menggunakan platform dari decoding. Decoding ini merupakan sebuah program yang berjalan dalam bidang pengembangan aplikasi serta memiliki banyak kelas Decoding Academy dan juga dapat dipelajari dengan sistem pembelajaran secara online atau daring. Decoding sendiri juga menyediakan challenge serta event kegiatan yang bisa diikuti oleh setiap anggota membernya. Setiap tantangan atau event yang berhasil diselesaikan dengan baik, para peserta akan dihadiahi dengan decoding point yang nantinya akan bisa ditukar dengan barang-barang yang disediakan oleh decoding. Boleh di next. Nah, di Android ini untuk syarat kelulusan ada 5 course yang harus kita selesaikan dalam 5 bulan ini. Yang pertama kita diminta untuk menyelesaikan kelas memulai pemrograman dengan Kotlin. Di sini levelnya masih dasar sampai pemula, yang mana di kelas ini kita benar-benar diajarkan bahasa Kotlin. Bahasa Kotlinnya sebagai bahasa yang akan digunakan pada pengembangan Android. Jadi kita nggak pakai Java. Terus ada belajar prinsip pemrograman solid, level kelasnya ini level dasar. Di sini kita membahas tentang bagaimana prinsip solid ini yang nanti akan digunakan pada saat pengembangan Android. Lalu kelas ketiga yaitu belajar membuat aplikasi Android untuk pemula. Nah, di kelas ini levelnya sudah masuk level pemula. Di sini kita dikenalkan dengan Android Studio, lalu mempelajari tentang apa itu activity, intent, views, dan view groups, dan lain-lainnya. Di sini juga kelasnya ada sebuah seperti tugas akhir namanya submission. Ya, nanti diminta untuk kita mengimplementasikan apa saja yang sudah kita pelajari di kelas ini. Untuk yang pemula, cuman ada satu submission saja. Lalu, kelas selanjutnya yaitu belajar fundamental aplikasi Android, biasa disingkat BFAA. Level kelas ini sudah level menengah. Yang kita pelajari di BFAA ini adalah lebih banyak di materi fundamental, UI UX, background proses, API, dan lainnya. Di kelas ini terdapat 3 submission. Lalu yang terakhir ada belajar Android Jetpack Pro, sering disingkat BAJP. Kelas ini sudah masuk kelas mahir, yang mana di kelas ini kita lebih banyak belajar tentang testing, yaitu ada unit testing, instrumental testing. Lalu kita memahami konsep view model lebih lanjut, lalu belajar tentang repository, injection, live data, dan sebagainya. Lalu ada kelas terakhir yaitu sebagai prasyarat untuk mengikuti sertifikasi AAD, yaitu kelas menjadi Android Developer Expert. Yang mana MADE ini lebih banyak belajar tentang clean architecture, reactive programming, dependency injection, modularization, lalu bagaimana kita membuat program aplikasi ini mempunyai performa yang bagus, sekuritasnya juga, dan lain-lainnya. Nah, dari AAD ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Akbar, kita dikasih sebuah voucher untuk mengikuti AAD certification apabila kita sudah menyelesaikan kelas menjadi Android Developer Expert atau MADE, dan juga nanti ada kelas untuk simulasi AAD-nya ini. Jadi sebenarnya kita tuh diminta untuk paling tidak menyelesaikan kelas MADE dan simulasi AAD ini sampai tanggal 30 hari ini. Kalau kita sudah menyelesaikan dua itu, nanti akan dikabar.
dikabari dari tim bangkitnya untuk mengikuti KAD dari Google-nya. Nah, tadi kan sempat disampaikan juga oleh Pak Indra kalau nanti kita akan ada Capstone Project. Jadi selain teman-teman belajar tentang learning pad dari Android, cloud computing, dan machine learning, di akhir program ini juga ada namanya Capstone Project, di mana durasi penyelesaian project ini itu selama 1 bulan. Apa sih sebenarnya Capstone Project itu? Jadi Capstone Project ini merupakan project yang terdiri dari 6 orang, di mana dari 6 orang ini terdiri dari masing-masing 2 mahasiswa dari 3 learning path. Jadi kita berenam itu kolaborasi membuat sebuah project di mana memanfaatkan Android, kemudian ada cloud computing juga dan machine learning. Jadi dari 3 learning path ini itu digabung jadi sebuah project dalam satu project. Seperti itu, jadi untuk Capstone Project itu sendiri. Oke, untuk penyampaian materi dari saya dan Rifki mungkin cukup untuk Android. Kira-kira apakah ada teman-teman yang ingin ditanyakan tentang Android? Oke, mungkin dari rekan-rekan mahasiswa yang hadir pada acara kali ini, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh Kak Akbar dan Karifi mengenai Android development ini, bisa langsung disampaikan saja. Oke, mungkin diberitahukan sekali lagi bagi teman-teman mahasiswa yang hadir pada acara kali ini, jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan oleh kedua pemateri, yaitu Kak Akbar dan Kak Rifki. Mungkin bisa langsung disampaikan saja melalui kolom chat ataupun di secara langsung. Terima kasih. Untuk Kak Akbar atau Kak Rifki, mungkin ini ada yang bertanya dari Muhammad Hafid dengan NIM 18.11.50.27.88. Apakah di Android Development diajari Jetpack Compose? Silakan dijawab, Kak. Oke, sebelumnya untuk informasi tambahan, sebenarnya Muhammad Hafid ini salah satu mahasiswa yang ikut program bangkit di Android itu sendiri. Jadi oke, untuk jawab pertanyaan dari Hafid, apakah di Android Development itu diajarin Jetpack Compose atau enggak? Jadi di Android Development itu kan kita mempelajari 6 course dari decoding. Dari ada course pertama memulai pemrograman dengan Kotlin, Solid, kemudian ada dengan Android pemula, BFAA dan Jetpack Pro. Nah, di Android Development ini nanti kita juga sempat diajarin dasarnya tentang library Jetpack itu seperti apa dan bagaimana cara mengimplementasikannya dalam program Android kita. Jadi untuk learning path di bangkit ini yang khusus Android Development itu benar-benar dipelajari sampai kita itu standar itu benar-benar udah siap untuk turun ke industri langsung. Jadi bukan untuk materinya yang dasar untuk di kuliah aja, tapi benar-benar dipersiapkan untuk kita bisa terjun langsung ke industrinya, seperti itu. Bagaimana Hafid, apakah terjawab?
Oke, ada yang bertanya lagi ya dari Muhammad Reza. Jika sudah menyelesaikan course di coding sampai under Jetpack Pro, apakah langsung melanjutkan kelas MADE atau di-risk lagi? Nah, jadi kita untuk standar kelulusan, persyaratan kelulusan di Bangkit sendiri itu harus selesai sampai modul yang kelima atau Jetpack Pro. Terus kalau udah selesai, teman-teman juga akan diberikan token ya untuk membuka kelas MADE dan simulasi untuk AAD itu sendiri di decoding. Jadi kalau teman-teman berminat untuk mendapatkan sertifikasi AAD ini yang dari Google, itu teman-teman harus menyelesaikan kelas MADE dan simulasi AAD-nya itu sendiri di decoding. Jadi tetap difasilitasi, itu tergantung dari teman-teman mau menyelesaikan kelas MADE ini atau enggak, karena itu sifat opsional. Kalau teman-teman enggak tertarik buat menyelesaikan, otomatis teman-teman nggak berkesempatan untuk dapat sertifikasi AAD. Tapi kalau teman-teman melanjutkan sampai lulus yang kelas MADE dan simulasi AAD di decoding ini, teman-teman akan diberikan kesempatan untuk mengikuti sertifikasi AAD dari Google. Seperti itu. Terjawab bagaimana Saudara Reza? Baik, mungkin sudah terjawab, Kak. Selanjutnya ada satu kotak pertanyaan lagi untuk para hadirin yang ingin mempertanyakan materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Bisa langsung ditulis di kolom chat atau bisa langsung berbicara. Izin saya bertanya, Akbar, Rifki, biar iya, Pak. Sambil menunggu yang lain. Sebelumnya Akbar, Rifki, maupun teman-teman yang ikut Prep Android di kampus kita sudah ambil mata kuliah mobil belum? Sebelumnya. Sudah, Pak. Sudah. Iya, Pak. Itu di, nanti ada masukan buat kami di Prodi ya sebagai pembentuk kurikulum di kita gitu ya. Jadi ada banyak materi yang diajarkan dan saya rasa mungkin di kampus kita belum diajarkan ya, seperti Jetpack Pro, Solid gitu ya. Kalau mungkin boleh di-sharing apa sih luaran-luaran ataupun tujuan dari belajar Solid, Jetpack Pro tadi ya, sebenarnya kita lebih diberikan. Terima kasih. Jadi luaran kenapa kita mempelajari Jetpack Pro dan lain-lain, karena sepengetahuan saya dari Google sendiri kan yang mengembangkan sistem operasi Android ya. Jadi di Android ini dari Bangkit itu benar-benar diajari fitur apa aja yang kedepannya akan kepake untuk di industri. Jadi dipelajarin tentang Jetpack Pro juga, terus library Jetpack, kemudian bagaimana kita membuat program dengan namanya clean arsitektur atau arsitektur di program ini itu benar-benar terstruktur, jadi nggak acak-acakan fiturnya yang untuk UI itu benar-benar ditaruh di tempatnya UI, terus untuk model database ditaruh di tempatnya model database, jadi nggak semua program atau semua file itu ditaruh di dalam satu folder, seperti itu, Pak. Kalau tadi ada kata solid, itu lebih ke arah mana solidnya itu? Saya juga perlu belajar solid nanti. Solid. Rifki, boleh tolong jelasin Rifki? Ya, jadi untuk solid ini, di sini tuh kita membahas solid ini sebagai fondasi utama dalam mengembangkan kode agar program lebih mudah untuk dimengerti, dikelola, dan dipelihara. Di Solid ini kita lebih banyak memahami paradigma OOP
yang mengacu pada standar industri. Jadi gimana prinsip solid itu dijelaskan, ya mungkin sedikit aja nih penjelasan solid. Ini tuh dari singkatan yang S itu berupa single responsibility, O-nya open close, L-nya risk of substitution, I-nya interface segregation, dan D-nya dependency inversion. Jadi ada sisi OP tadi ya di soal itu ya? Iya, tadi bahas parti bawa OP-nya. Baik, terima kasih. Ini ada yang bertanya di chat, silakan. Oke. Sebenarnya sudah sedikit dibantu dijawab oleh Mutiara untuk pertanyaan dari Sultan Syedat. Jadi Sultan Syedat ini menanyakan sempat mengikuti salah satu learning path di decoding, namun learning path yang machine learning sayangnya baru setengah jalan tuntasnya. Yang saya mau tanyakan ialah jika mengikuti bangkit, apakah learning path-nya di riset lagi atau bisa melanjutkan? Nah, jadi untuk learning path di decoding khususnya dalam mengikuti program bangkit, untuk pengalaman kemarin yang tahun ini, kalau teman-teman berhasil mendapatkan sertifikasi di decoding yang lebih atau dikeluarkannya setelah dari tanggal 15 Februari, jadi teman-teman nggak perlu menyelesaikan course ini lagi di decoding. Jadi bisa langsung lanjut ke course selanjutnya. Tapi kalau teman-teman misalkan tahun lalu itu udah pernah nyelesain dari kelas contoh yang Android pemula, karena sifatnya itu kurang dari tanggal 15 Februari, di mana 15 Februari ini tuh tanggal program bangkit ini dimulai. Jadi teman-teman harus mengerjakan ulang, tapi historinya tetap kesimpan di akun teman-teman. Jadi teman-teman udah pernah mempelajari tentang materi A, itu di decodingnya nanti akan tertanda kalau teman-teman sudah pernah mempelajari materi A. Jadi teman-teman tinggal mengerjakan submissionnya ulang. Seperti itu. Jadi cuma buat memperbarui sertifikatnya aja sih. Jadi tinggal ya tinggal ngerjain submission terakhirnya aja. Gitu. Nah, jadi kan karena teknologi itu terus berkembang ya, jadi kan course di decoding juga setiap saat, setiap bulannya pasti ada perubahan tentang materi dan lain-lain. Jadi untuk yang bangkit ini benar-benar materi yang teman-teman pelajarin itu benar-benar materi yang terbaru dari platform yang kerjasama dari program bangkit seperti itu. Jadi tujuannya biar pembaruan sertifikat supaya teman-teman dapat materi yang baru. Mau menambahkan juga dari Akbar sama Rifki, kalau misalkan untuk machine learning, kita belajarnya dari Coursera ya. Jadi kalau misalkan decoding itu, dia berfokus di Android development-nya. Jadi kalau misalkan apa kamu mau ngikutnya machine learning, bisa dilanjutin lagi decoding-nya, dapat sertifikat juga. Tapi yang di Coursera juga tetap dikerjakan. Karena untuk yang machine learning-nya, kita berfokusnya di Coursera. Gitu. Oke, baiklah, terima kasih atas jawabannya. Mungkin selanjutnya kita lanjut ke sharing session berikutnya tentang learning path machine learning yang akan disampaikan oleh Kak Mutiara dan juga Kak Ferdiansyah. Tempat dan waktunya saya persilakan. Maaf sebentar, Kak Septa, saya mau nambahkan sedikit. Oh, iya. Kalau misalkan teman-teman ada yang punya pertanyaan tapi malu-malu ditanyakan sekarang, teman-teman boleh menghubungi email yang di bawah ini ya. Jadi cukup sampaikan aja pertanyaannya apa di email, nanti semoga kami berdua bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih Kabar. Mungkin selanjutnya untuk Kak Mutiara dan Kak Ferdiansyah, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih Kak Sefta telah mempersilakan kami. Oke, sudah muncul? Sudah. Ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi untuk machine learning path bersama Mutiara Anissa, rekan saya, dan saya sendiri Muhammad Ferdiansyah. Pertama, di Bangkit 2021 ini machine learning sendiri, kita akan belajar. Saya akan menjelaskan dulu machine learning itu apa sih? Machine learning itu mesin yang bisa
belajar. Kalau secara harfiah itu mesin yang bisa belajar. Atau mesin yang belajar sendiri. Gitu. Tapi sebenarnya machine learning itu adalah mesin yang bisa belajar sendiri yang kita sudah siapkan sistemnya. Jadi kayak misalkan kita mempersiapkan sistem yang atau algoritma yang sudah kita persiapkan terlebih dahulu agar sistemnya ini bisa mempelajari apa yang kita berikan kepada dia, kayak misalkan objek, gambar, teks, atau lain-lainnya. Nah, dari bangkit ini sebenarnya machine learning sendiri terdengarnya samar sebenarnya. Karena kita selain dari machine learning, kita belajar NLP juga, belajar vision, bisa ke speech, bisa ke apa dan ke lain-lainnya juga. Jadi kalau di machine learning-nya di bangkit ini, kita lebih fokus ke belajar neural network. Neural network itu bersifatnya node, neural network neural apa berdasarkan dari otak manusia, yaitu neuron. Jadi sistemnya itu seperti ini. Ada node, sebuah titik atau sebuah apa ya, kayak seperti rumus matematika yang sudah disiapkan di node-nya tersebut. Kita lemparkan sebuah masalah di situ, lalu dia akan mengerjakan sebuah apa mencari solusinya, dan akan setelah solusinya tersebut akan dilemparkan lagi ke node selanjutnya. Jadi neural network itu seperti itu. Dan untuk pelajaran dari bangkitnya juga, kita juga akan mempelajari convolution. Untuk convolution sendiri itu adalah integral dari secara matematika dari titik A ke titik B, sehingga kita bisa mencari nilai C di atas B. Mungkin itu teman-teman bakalan bingung. Jadi tapi saya nggak bakal jelasin lebih dalam ke sini ya. Jadi saya hanya menjelaskan gambarannya aja. Itu apa gampangnya sih, itu integral, dari integral antara dua titik. Lalu di sini apa yang sering kita pelajari, apa yang akan kita sering pelajari di bangkit ini, ada TensorFlow, Python, dan matematika. Matematikanya ini paling dasar dan paling harus dipahami. Jadi bagi teman-teman yang mau mengikuti machine learning path, kalau bisa udah mengambil kalkulus atau statistik probabilitas dan matriks. Itu sangat terpakai di sini. Jadi yang kita pelajari itu TensorFlow, Python, dan matematika. Untuk TensorFlow-nya sendiri itu adalah dari Google, yang menyediakan library dari Google yang berisi itu neural network. Jadi kita akan sering memakai neural network di sini berbasis dari library-nya TensorFlow dan menggunakan bahasa Python. Nah, selanjutnya ada learning path yang akan kita yang harus dipelajari dan ini wajib. Dan di sini ada 5 learning path dan 1 sub course. Ada 5 course dan 1 sub course. Dan 1 sub course ini bisa terdiri dari 6 sub course, 4 sampai 6 sub course lah. Nah, yang pertama itu Google IT Automation with Python. Untuk Google IT Automation ini juga termasuk di cloud computing. Jadi ada beberapa course yang sama seperti cloud computing. Jadi Google IT Automation with Python ini kita mempelajari bahasa pemrograman Python. Jadi seperti dasarnya atau apa memahami bagaimana sih cara kerja Python, habis itu bahasa apa dia bisa ngapain aja sih, sama fungsi-fungsi khusus untuk Python itu apa aja dan lain-lainnya. Nah, di sini juga ada Google IT Support. Untuk Google IT Support ini lebih fokus ke networking-nya ya. Jadi kayak bukan networking juga sih, troubleshooting permasalahan dari komputer, kayak misalkan ada permasalahan jaringan, lalu ada permasalahan kayak permasalahan install ulang dan lain-lainnya. Kayak seperti tukang servis gitu. Jadi kayak gambarnya kayak tukang servis. Lalu juga ada masalah jaringan, apakah kayak seperti serangan jaringan seperti itu. Dan kita juga harus menjelaskan secara apa ya, secara hakiki atau secara jelas bagaimana cara menyelesaikan sebuah masalah dalam suatu jaringan seperti itu. Dan ini juga ada di cloud computing. Dan selanjutnya, dan di sini baru ke machine learning, fokusnya ke machine learning. Mathematics for machine learning, di sini kita belajar matematika yang akan digunakan untuk machine learning. Dan di sini untuk matematikanya ada kalkulus, linear algebra, dan PCA. PCA itu saya lupa kemarin itu. PCA itu dimensional reduction intinya, Fer. Oh iya, iya benar. Oke,
Oke, selanjutnya itu ada deep learning AI. Nah, di sini kalian akan lebih fokus ke apa? Yang di matematika ini kalian belajar matematikanya, dan untuk di deep learning ini kalian akan belajar apa? Pengaplikasian matematikanya di program. Jadi kalian akan menggunakan TensorFlow ini mengaplikasikan matematikanya di TensorFlow dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Bisa apa? Untuk penggunaannya itu mengarahkan ke deep learning, bisa ke NLP, natural language, atau ke time series atau yang lain-lainnya juga bisa, ke prediction, computer vision juga bisa sebenarnya. Lalu di selanjutnya ada course untuk TensorFlow data and deployment. Untuk data and deployment ini kita mengaplikasikan TensorFlow ini ke dalam browser. Jadi kita menggunakan JavaScript, apa di sini kita menggunakan JavaScript sebagai apa, kita menggunakan library TensorFlow di bahasa pemrograman JavaScript. Jadi kita menggunakan engine-nya si browser untuk menjalankan training dari model kita. Nah, di sini juga ada subcourse, satu subcourse Truth Tuning Machine Learning Project, dan di sini untuk bagaimana sih secara struktur machine learning yang bagus. Jadi kayak misalkan kita mau bikin project, kita bikin strukturnya yang biar bisa dipahami sama orang lain. Jadi kalau misalkan kita mau ngerjain sebuah model atau sebuah neural network atau convolution atau apapun itu bisa kalian pelajari di sini agar bisa dipelajari apa agar orang lain itu bisa membacanya lebih baik. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya Mutiara. Oke, makasih Ferdi. Nah, izin tambahin dari Ferdi juga yang tentang jaringan saraf buatan yang dibuat pakai library TensorFlow, itu algoritmanya sama dengan jaringan saraf yang dimiliki sama manusia. Jadi ada jaringannya sama ada nodes-nya. Di baliknya ada algoritma-algoritma yang bakal kalian dipelajarin di Mathematics for Machine Learning kayak yang udah dijelasin sama Ferdi tadi. Nah, selain belajar technical skill tentang TensorFlow, terus tentang matematika, kita juga diajarin soft skill untuk persiapan karir. Nah, soft skill yang dipelajarin itu antaranya digital branding and interview communication. Di sini kita diajarin gimana sih cara bikin CV yang bagus, yang bisa tembus di perusahaan-perusahaan multinasional. Jadi waktu itu ada contoh, pas pelajaran ini kita dikasih CV yang bisa tembus ke Google Company Indonesia. Ya, nanti kita bakal diajarin gimana caranya bikin CV yang benar gitu. Nah, terus ada professional communication, time management, sama adaptability gitu. Boleh di next, Ferdi. Nah, selain keempat hal tadi, kita juga bakal belajar tentang critical thinking, idea generation, and MVP planning. Nah, idea generation and MVP planning ini penting banget untuk serius dipelajarin untuk capstone project kita nanti. Jadi di idea generation and MVP planning ini kita bakal diajarin di dalam sebuah startup itu, aplikasi yang dibuat itu bukan aplikasi yang sempurna dan udah benar-benar jadi, bukan. Tapi benar-benar yang minimum viable product. Jadi kita luncurin aplikasi minimum, terus get the feedback from user, baru kita perbaikin aplikasi itu. Jadi bakal diajarin gimana sih cara pengembangan aplikasi yang biasa diterapkan di startup-startup gitu. Terus kita bakal diajarin business finance. Kenapa kita belajar business finance juga? Karena ketika capstone project nanti, kita bakal disuruh buat financial modeling. Jadi ketika aplikasi kita itu terpilih untuk dapat funding, pilihan fundingnya itu ada $5,000 dan $10,000. Kita disuruh rinciin, kita mau ngapain pakai $5,000 itu gitu. Makanya di sini kita bakal diajarin business finance, dan yang terakhir itu startup valuation. Nah, untuk setelah belajar technical skill dan soft skill, kita tuh bakal ngerjain yang namanya capstone project. Apa sih benefit-benefit yang bakal kita dapat dari capstone project ini? Yang pertama pastinya relation with another university student, karena di sini kita bakal satu kelompok sama mahasiswa-mahasiswa dari universitas lain gitu. Terus problem based on time. Jadi ketika capstone project itu tuh kita nggak bakal bikin project yang misalnya gue ada problem ini nih pengen ngerjain ini ya, itu nggak bisa karena temanya sudah ditentukan oleh Bangkit.
Jadi kalau misalnya kemarin itu ada dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada dari Jakarta Smart City, dan lain-lain. Jadi mereka itu bakal memaparkan apa aja sih masalah yang sedang mereka hadapi di instansi mereka masing-masing. Lalu kita ini per kelompok disuruh membuat inovasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di situ. Terus kita juga bakal disupport sama JCP voucher $200 dari Bangkit. Jadi kan ketika Capstone kita harus menggabungkan tiga disiplin ilmu ya, machine learning, Android, sama cloud. Nah, ketika kita selesai bikin model machine learning, terus model itu udah dijadiin flash, model itu harus dikembangkan kan. Salah satu cara pengembangan model machine learning itu ada di Google Cloud Platform. Jadi nanti kita bakal dikasih budget sama Bangkit buat pakai GCP sebanyak $200. Terus kita bakal dapat experience mentor. Jadi nanti ketika Capstone kalian bisa milih kalian itu mau dapat mentor yang kayak gimana? Mentor yang ahli dalam bisnis kah? Mentor yang ahli secara teknikal kah? Atau mentor yang ahli akademisi gitu. Jadi ada mentor, misalnya mentor yang experience di teknikal. Mentor-mentor itu kalian bakal dapat Android developer dari Tokopedia misalnya, atau software engineer dari Gojek. Tapi kalau misalnya kalian milih mau mentornya yang paham bisnis, itu sedengarku ada salah satu kelompok yang dapat mentor CEO dari Hective 8. Nah, terus kalau misalnya kalian mau dapat mentornya akademisi, nah itu kalian bisa dapat mentor dari dosen-dosen university partner. Jadi ada yang mentornya dari dosen Universitas Brawijaya dan lain-lain. Terus ada peer review session. Apa ini peer review session? Ketika kalian udah selesai bikin Capstone, terus misalnya kemarin tema yang kelompok saya ambil itu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jadi kita bakal dikumpulin tim-tim yang bikin project dengan tema yang sama, lalu kita bakal presentasi sama, itu ibaratnya kayak kompetitor kita ya, karena kita nyelesain masalah yang sama, kita bakal presentasi sama mereka gitu. Terus kita bakal dinilai sama mereka. Dan yang terakhir ada best application for funding. Jadi dari aplikasi tim-tim yang udah buat aplikasi ini bakal diseleksi jadi best 50 tim, terus diseleksi lagi menjadi 3 aplikasi yang bakal dapat dana pendanaan dari Google sebanyak $5,000 atau $10,000 untuk pengembangan lebih lanjut. Gitu. Nah, jadi, selain kita mempelajari materi-materi dari Coursera atau decoding atau quick labs, kita juga ada yang namanya instructor-led session. Jadi, kita belajar tentang technical skill, tapi diajarin langsung. Jadi, kita ada kelas Google Meet, instruktur-instrukturnya itu ada dari Gojek, Traveloka, Tokopedia, dan Google. Jadi, di sana kalian tuh kayak bebas nanya gitu, apa sih yang benar-benar diterapin di perusahaan mereka masing-masing gitu. Jadi, kesempatan buat kalian tahu tentang industri yang sebenarnya tuh luas banget di Bangkit ini. Nah, selain kelas-kelas perpet, machine learning, Android, cloud, di sini kita juga punya guest speaker session atau kelas umum gitu. Jadi ada beberapa sesi si guest speaker kita Bangkit itu undang kayak Lawrence Moroney. Lawrence Moroney ini Google Advocate, Google Developer Advocate. Yang ngisi materi di Coursera. Nah, bakal kemarin tuh ada sesi di mana Bangkit undang Lawrence Moroney buat ngasih kelas di kita gitu. Sama kadang ada guest speaker session dari Gojek, Traveloka, Tokopedia, dan partner-partner Bangkit yang lain gitu. Nah, setelah kalian menyelesaikan semua materi di Coursera dan menyelesaikan tugas-tugas soft skill, kalian bakal dikasih token sama Bangkit untuk ngerjain simulasi ujian TensorFlow Developer Certificate. Ujian TensorFlow Developer ini sertifikasi global yang diakui komunitas dan Google. Di simulasi ini isinya apa sih? Ada 3 paket soal. Dalam satu paket soal ini ada 5 problem pemrograman yang harus kalian selesaikan. 5 problem ini ada apa aja di dalamnya? Ada konvolusional untuk menyelesaikan masalah image detection, ada RNN untuk natural language preprocessing atau pemrosesan bahasa alami, sama ada time series. Jadi per paket soal ini ada 5 bahasa pemrograman yang harus kalian ada 5 pemrograman yang harus kalian selesaikan. Setelah selesai disimulasi ujian TensorFlow ini, baru kalian dikasih token sama Bangkit untuk
ikutin TensorFlow Developer Certificate yang beneran gitu. Nah, ini dia contoh sertifikat TensorFlow Developer. Nah, setelah nyelesain semua course dan eligible buat graduate dari Bangkit, kalian bakal dapat sertifikat akhir dari Bangkit. Katakan kalau misalnya kalian lulus di program Bangkit Academy led by Google. Nah, kita juga bakal difasilitasi sama job fair yang di private untuk anak-anak Bangkit. Selain BCA, itu bakal ada Gojek, Tokopedia, BTPN, dan lain-lain. Nah, untuk proses job fair-nya sendiri, itu baru berlangsung bulan ini sampai Agustus, kalau misalnya di Bangkit yang tahun ini. Jadi, kesempatan kalian itu, seleksinya. Kalau misalnya kita, misalnya apply di BCA, itu kan kita bakal saingan sama banyak banget orang kan. Tapi kalau misalnya di job fair ini, itu benar-benar di private untuk Bangkit graduate gitu. Nah, cara proses aplikasinya tadi kayak yang udah dijelasin ya, register dulu, terus assessment. Kalau misalnya di machine learning sendiri, itu tesnya ada matematika, itu isinya kayak statistik sama aljabar, sama pemrograman, terus sama kayak yang lain juga psikotes. Psikotes itu isinya nanti kalian bakal dikasih uraian soal cerita dalam bahasa Inggris, terus nanti kalian jawabnya dalam kayak pilihan ganda gitu. Okay, boleh di next. Nah. Udah habis. Ya. Keluar slide-nya. Okay. Kalau misalnya ada yang mau tanya tentang paid machine learning, boleh. Yeah. Nah, ini Ferdi mau nunjukin gimana dia bangun model machine learning di Capstone dia. Keren. Okay. Keren dan mutiara nanti. Nah, di sini masih overfitting ya. Jadi overfitting itu ada kendala seperti apa antara data real dan data training itu ada ketidaksesuaian antara prediknya. Jadi kayak misalkan antara training dan validation-nya ini berbeda jauh. Nah, di sini karena datanya juga masih kurang, saya juga masih kekurangan data di sini. Jadi makanya training-nya juga masih merah. Masih jauh. Nah, di sini saya sudah memasukkan predik dari Pyrite. Nah, ini gambar Pyrite. Dan di sini prediksinya benar dapat Pyrite. Jadi model untuk pemrograman saya Capstone Project ini di sini adalah program untuk Capstone Project saya, dan Capstone Project saya ini berfokus pada lingkungan dan alam. Jadi kayak misalkan lebih fokus ke pertambangan. Kayak misalkan kamu mau jenis tambang apa ini? Jadi kita bisa pakai model saya buat memahami, oh ini jenis batu pyrite. Nah, ini jenis batu muscovite. Nah, ini jenis batunya quartz. Jadi karena untuk pertambangan sendiri itu untuk jenis batu yang sudah teridentifikasi itu sekitar 3000 jenis batu. Jadi untuk menghafalnya itu juga mungkin orang-orang penambangan juga capek dan pusing. Jadi kita membuat model untuk memahami. Kenapa? Cesta? Mohon maaf Kak, sebelumnya mungkin kita break mendengarkan azan dulu kali ya, Kak. Boleh. Baru setelah itu dilanjut lagi. Oke. Oke, baik Kak, makasih Kak.
Baik, Kak Ferdi, dikarenakan azannya sudah selesai, bisa dilanjut untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Serta. Oke, dari teman-teman apa saya lanjutkan lagi. Nah, di sini apa dari capstone project saya memprediksi untuk mineral dari jenis mineral apa yang dari gambar ini dan dari model saya ini berhasil memprediksikan bahwa ini pirit. Nah, setelah itu dari hasil prediksi ini kita modelnya itu masih model bersifatnya .H5. Jadi hanya bisa berjalan di pemrograman TensorFlow-nya itu sendiri. Jadi kita harus mengubah dulu ke TF-Lite atau agar bisa dijalankan di mobile. Nah, di saya ini saya ubah ke TF-Lite dulu dan di quantize untuk bisa masuk ke mobile. Mungkin habis ini ada pertanyaan atau Mutiara mau menambahkan. Oh ya, untuk soft skill itu untuk semua pet itu sama ya. Jadi kayak misalkan machine learning, Android dan cloud computing itu soft skill-nya isinya sama kayak misalkan tadi kayak critical thinking, MVP, business finance dan startup valuation itu semuanya sama. Jadi bisa jadi nanti kalian yang cloud computing, nah terus misalkan teman kamu atau teman kalian ada yang di machine learning itu bisa satu kelas. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Baik, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa yang hadir pada acara bangkit kali ini, bisa langsung disampaikan di kolom chat atau bisa menanyakan secara langsung. Ini kan ada pertanyaan dari Fajar Fitrianto. Oke. Temanya sendiri apakah bahan temanya sendiri apakah bahannya juga disediakan oleh Bangkit? Untuk temanya kita ditentukan oleh Bangkit, tapi untuk judulnya kita tentukan sendiri. Jadi kayak misalkan kita ngemilih tema kayak Mutiara tadi, kayak misalkan permasalahan tentang ibu dan anak, harus kita cari permasalahannya tentang tema itu di mana. Dan untuk datanya ya kita lebih banyak sih nyari sendiri. Itu bisa cari bisa kamu cari di Kaggle atau kamu bisa minta dari pemerintah langsung. Tapi tergantung dari pemerintah kadang-kadang ngasih kadang-kadang enggak. Jadi kalau bisa kamu nyari data yang open source atau kayak misalkan yang sudah disediakan kayak misalkan kaggle.com atau dari COVID-19 kayak misalkan yang sekarang gitu kan. Lalu kayak misalkan data-data teks, kalau misalkan teks bisa dari Twitter gitu atau lain-lainnya juga nggak masalah. Kalau data iya kita kebanyakan nyari sendiri. Iya, izin bantu jawab ya Fer. Jadi itu tergantung sama tema yang kamu pilih dan instansinya apa. Jadi misal kamu ambil mau bikin sistem deteksi banjir, kamu butuh data-data terjadinya banjir di daerah Jakarta. Itu kamu bisa koordinasi sama tim Bangkit langsung untuk meminta datanya. Jadi kalau misalnya datanya itu tidak bersifat sensitif, itu bisa untuk dikoordinasikan, kamu bakal dapat datanya. Tapi kalau misalnya datanya bersifat sensitif, kayak contohnya kemarin aku ambil tentang pemberdayaan perempuan dan lingkungan anak, itu kan butuh data-data tentang teks kronologis kejadian kasus kekerasan ya, di mana itu datanya benar-benar sensitif, jadi harus cari sendiri. Itu pilihannya antara mau web scraping, terus benar kata Ferdi, ambil data dari Kaggle, atau kamu ambil dari situs-situs yang udah disediakan sama Bangkit. Jadi nanti Bangkit juga bakal kasih kamu link untuk cari sumber datanya, gitu. Nanti dari Bangkit ada dikasih mentor kok. Jadi kayak nggak bakal dilepas kayak ini kamu nggak cari sendiri gitu, nggak. Nanti kamu bakal dituntun juga kok di situ. Benar banget.
Apakah sudah menjawab, Fajar? Oke, mungkin untuk rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya, silakan ditanyakan saja melalui kolom chat ataupun... Oh ya, nih ada yang ingin bertanya lagi nih, Kak Ferdi dan Kak Mutiara dengan Muhammad Sultan Syadat di kolom chat. Oke, maaf sebelumnya kalau terlalu teknis untuk meningkatkan akurasi model itu gimana, Kak? Oke, jadi kalau misalnya mau ningkatin akurasi model itu banyak sih yang bisa dilakuin. Tergantung kamu mau nyelesain masalah apa. Kalau misalnya kamu mau nyelesain masalah di image detection, gimana cara ningkatin akurasinya? Itu ada yang namanya image augmentation. Jadi kalau misalnya kamu mau bikin sistem yang bisa deteksi gambar tapi kamu kekurangan datanya, itu kamu bisa pakai namanya image augmentation. Image augmentation itu apa? Jadi dia kayak semacam algoritma yang bisa bikin data-data kamu tuh kayak gimana ya? Misal kalau misalnya gambar kuda kan cuma kayak gitu. Pakai image augmentation itu nanti ada parameternya, ada nama parameternya horizontal flip. Jadi nanti gambar kuda itu bakal diduplikasi tapi yang satunya mirror. Gitu. Jadi duplikasi data, jadi datanya tuh di zoom, diputar. Nah, itu namanya image augmentasi data. Jadi kamu boleh cari sendiri ini namanya. Kalau masalahnya di gambar. Nah, terus kalau misalnya masalahnya terus kesalahan apa yang dilakukan saat membuat model? Biasanya karena kita di sekarang bikin modelnya itu pakai jaringan saraf tiruan ya. Biasanya jaringan saraf tiruannya itu overkill sama data yang kita punya. Maksudnya apa? Kita punya datanya dikit, tapi kita bikin jaringan saraf tiruannya tuh rumit. Nah, itu bakal overkill. Karena apa? Karena data yang kompleksitas data yang kita punya sama kompleksitas jaringan itu harus balance. Gak bisa datanya dikit, kita pakai modelnya kompleks, atau sebaliknya. Datanya kompleks, kita pakai jaringan saraf tiruannya simple. Gitu, kurang lebih. Fardi mungkin mau ada tambahan. Oke, apa kayak sama kayak Mutiara juga. Kayak apa yang kompleks itu bisa kita drop out, kayak misalkan node-nya ada yang mau kita tidak pakai, kayak misalkan untuk node apa layer ke-8 misalkan ya. Layer ke-8 mau saya matikan 20%. Jadi biar enggak dipakai node-nya 20% atau semacam yang lainnya. Itu bisa. Jadi kayak misalkan mematikan node-nya. Jadi kayak biar enggak overkill seperti kayak kata Mutiara. Dan apa namanya yang sering itu overfitting dan underfitting, ya itu paling sering. Itu biasanya karena antara data dan apa dari si modelnya kita sendiri. Jadi kayak misalkan terkadang model algoritma kita tidak cocok dengan data kita, atau misalkan datanya itu ada yang korup. Nah, kalau misalkan data ada yang korup, itu kita bisa masukkan dengan data yang average. Jadi kayak misalkan rata-rata, kayak misalkan rata-rata dari datanya tersebut misalkan 75 rata-ratanya, kita masuk ke 75, atau kalau misalkan mau dihapus juga bisa. Itu tergantung apa dari datanya tersebut juga. Atau kalau misalkan kalau overfitting bisa jadi kamu kekurangan datanya, kamu bisa cari data lagi, atau kalau misalkan kebanyakan datanya juga bisa kadang-kadang, jadi kamu harus kurangin. Atau kalau misalkan ada juga yang per epoch, kalau misalkan epochnya terlalu lebih kebanyakan, itu kadang-kadang malah overfitting juga, kayak misalkan jadi 120% prediksinya. Itu kan nggak mungkin. Nah, seperti itu. Ya. Atau bisa juga kamu, nanti kalau misalnya di machine learning itu ada yang namanya pembagian data. Jadi data dibagi jadi dua, data training dan data validasi. Nah, untuk menghindari si overfitting ini, kamu bisa membagi datanya balance. Jadi misalnya nih, kamu mau bikin sistem klasifikasi dengan targetnya, misal sistem klasifikasi, misal kamu bikin untuk mendeteksi apakah seorang nasabah ini, misal kamu mau nyelesain masalah di dunia perbankan, kamu mau bikin sistem klasifikasi yang bakal mendeteksi apakah nasabah yang mengajukan pinjaman ini dia mampu bayar atau enggak. Nah, otomatis itu label kamu mampu bayar dan tidak. Nah, ketika kamu membagi data, lu Mutiara, oke.
saya. Oke, saya lanjutin lagi dari Mutiara. Mungkin maksudnya Mutiara apa, kayak membagikan data, kayak misalkan 60-40. Jadi kayak misalkan training untuk mau apa si modelnya. Jadi kita nge-training model itu kayak misalkan memberitahu kalau misalkan gambar ini gambar kuda gitu, atau gambar, dan gambar ini gambar manusia. Jadi kita training terus apa yang key feature-nya atau apa kayak primary key dari si kuda itu apa sih? Kayak misalkan rambutnya apa panjang gitu. Lalu kupingnya naik ke atas gitu. Nah, lalu terus kalau misalkan manusia apa? Berdiri dengan dua kaki, dan key feature seperti itu kita latih ke model kita di dalam training. Dan untuk validasinya itu kita seperti mengecek si apa model kita, kayak misalkan model kita benar nggak memahami kalau ini gambar kuda, nah terus kalau ini gambar apa, gambar manusia, seperti itu contohnya, seperti itu. Mungkin dari Mutiara mau nambah Mutiara mungkin mau nambahin lagi ya. Intinya itu sih, jadi pembagian datanya dengan label tertentu itu harus balance. Jangan sampai di data training kalian ngumpulin yang labelnya tidak mampu membayar semua, sementara di data validasi ngumpulin datanya dengan label yang mampu membayar semua, itu udah pasti overfitting. Karena si mesinnya bakal mempelajari yang labelnya, pola data yang labelnya tidak mampu membayar semua. Jadi intinya si labelnya ini di antara dua folder data training dan data validasi harus terbagi rata. Oke, mungkin untuk Kak Sultan Syadat, apa sudah terjawab semua? Begitu teman-teman. Maaf Kak, ini ada satu lagi nih yang ingin bertanya untuk Muhammad Hafiz ya. Jadi bagaimana cara mengatasi overfitting? Oke, tadi sebenarnya sih udah ya, apa yang apa? Kayak misalkan menambahin data atau mengurangi data, atau kayak misalkan membatasi datanya, atau bisa juga apa dari modelnya sendiri kita drop out atau mengganti model algoritmanya, seperti itu. Karena apa, untuk overfitting ini juga masalahnya banyak apa, tergantung overfittingnya juga. Kayak misalkan kalau misalkan dia teks, bisa jadi apa namanya kayak datanya itu tidak sesuai sama kriteria kita gitu, atau ada variabel yang sebenarnya itu seharusnya tidak dimasukkan gitu. Kayak apa, kan kalau teks itu kita harus mencari kata dasarnya dulu kayak gitu kan. Kayak misalkan membaca, kita harus mencari kata dasarnya baca gitu. Benar banget Kak Ferry. Jadi kalau misalnya mau ngatasin overfitting itu tergantung sama model apa dulu yang dibangun, karena penanganannya berbeda. Teman-teman nggak usah takut ya, kalau misalkan setelah ngeliat ini, aduh takut nih mau join bangkit, takut apa, harus bahasa Inggris lagi, nggak usah takut, ini bahasa Inggris pasif juga nggak masalah. Jadi kalian waktu saat kalian masuk itu kalian masih bisa, masih diajarin ke bahasa Inggris kok. Jadi kayak misalkan ada kelas bahasa Inggris itu namanya Cakap, itu sebenarnya di luar dari program inti bangkit, kalian bisa mengikuti itu kalian diajari cara ngomong bahasa Inggrisnya baik, cara grammarnya, dan cara lain-lainnya. Jadi bagi kalian yang bahasa Inggrisnya kurang, atau misalkan kalian takut, aduh nggak bisa bahasa Inggris, takutnya gimana gitu. Jadi terus bahasa Inggrisnya teknis lagi gitu kan. Nah, apa kalian bisa ikut ke Cakap gitu, buat belajar bahasa Inggrisnya. Benar. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada yang ingin tanya lagi, rekan-rekan mahasiswa? Oh ya, mungkin cukup dulu ya Kak Ferdi dan Mutiara untuk pertanyaannya. Kalau ada yang ingin bertanya, nanti akan diberikan sesi bertanya materi keseluruhannya. Mungkin kita lanjut ke learning task selanjutnya aja nih Kak. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Kak Ferdi dan Mutiara telah menyampaikan pengalamannya. Oke, bagi rekan mahasiswa yang ingin bertanya nanti, bertanya seputar materi yang tadi dibawakan oleh Kak Ferdi dan Kak Mutiara tentang machine learning, itu nanti ditanyakan lebih lanjut aja ya di sesinya, nanti ada sesi untuk keseluruhannya.
Oke, mungkin kita langsung ke learning path selanjutnya untuk Kak Rehan dan Alif. Dipersilakan untuk sharing tentang learning path cloud computing ya. Cek. Dengeran? Ya, sudah Kak Rehan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar Zandana. Saya dari Cloud Computing Learning Path Bangkit 2021. Jadi kali ini saya akan ngebawain materi tentang Cloud Computing sama rekan saya itu Arif Dewandaru. Coba boleh diperkenalkan dulu nih Kak Arif. Ya, nama saya Arif Dewandaru. Saya juga dari Learning Path Cloud Computing Bangkit 2021. Oke, jadi sebelumnya kita pengen ngasih tahu nih, cloud computing apa sih? Nah, sebelum dibangkit ini saya juga belum begitu mengerti mengenai cloud computing ini apa. Nah, jadi cloud computing itu pada dasarnya adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Nah, lebih singkatnya cloud computing ini adalah pengganti dari sistem operasi, bisa dibilang kayak sistem operasi hardware ya, hardware. Jadi misalkan kalian mau bikin sebuah web nih, nah dulu kan kita harus namanya mempunyai komputer, lalu kita mempunyai koneksi internet, nah itu kan kadang biayanya mahal. Nah, salah satu solusinya itu adalah cloud computing ini. Itu. Nah, lalu untuk platform dibangkit ini, kita menggunakan cloud computing dari Google Cloud Platform. Jadi nggak cuma, sebenarnya nggak cuma Google doang nih yang punya, tapi kayak dari Amazon ada, itu yang pertama kali. Lalu ada lagi dari Alibaba, lalu ada lagi yang tadi dari Huawei juga ada. Nah, Google Cloud Platform ini yang kita belajar nih di Learning Path Cloud Computing ini. Jadi untuk fitur-fiturnya salah satunya ya kita bisa jadi host untuk website kita mungkin dan lain-lain. Nah, kelebihannya apa sih GCP sama yang cloud computer yang lain? Nah, kalau yang dari saya lihat di sini perbedaan yang sangat menonjol itu di arah big datanya, pengolahan big data dan machine learning. Nah, GCP ini memberi kemudahan kepada yang tadi machine learning dan mungkin orang-orang yang analis, data analis, untuk dia lebih explore lebih jauh tanpa harus susah-susah bikin arsitekturnya dari nol gitu loh. Jadi semua udah disediakan. Kayak misalkan untuk machine learning sendiri, itu ada yang namanya AutoML. Jadi di sana kita nggak perlu bikin machine learning dari nol. Jadi cuma perlu yang namanya nge-labelin data. Nah, tapi untuk yang seperti auto-auto seperti ini, kita tidak diperkenankan untuk menggunakannya di Capstone Project. Tuh. Nah, mungkin dari Kak Alip nih, ada tambahan lagi nggak mengenai GCP ini? Ya, kalau yang aku mau tambahin sih sebenarnya dari GCP itu, kita nggak cuma mempertinggikan machine learning atau big data doang. Jadi, kita juga ada namanya compute engine. Nah, kalau bisa di next lagi, nanti saya kasih tau. Nah, oke. Nah, di atas itu adalah services-services ya, atau jasa-jasanya dikelola sama GCP atau GCP. Salah satunya adalah compute engine. Terus compute engine itu ada beberapa lagi yang kita bisa bagi. Pertama, compute engine. Compute engine itu terdiri bisa bikin VM. Kalian kalau tahu virtual mesin, yang kalau kalian bikin pakai virtual box atau apa semacam-macam, kalian bisa bikin pakai cloud ini. Jadi kalian nggak perlu install di komputer kalian tinggal bikinnya di cloud. Ada juga Kubernetes engine, ada juga engine, ada juga cloud functions. Nah, yang lainnya di bawah juga ada management, ada networking, ada storage database. Nah, big data, ini pengelolaan big data itu yang tadi dibilang sama Kak Rehan. Terus ada identity and security. Nah, identity and security ini supaya gimana ya? Kalau kalian tahu tentang keamanan, tentang security system, ini bisa diperkenankan ke compute engine-nya atau ke Kubernetes engine-nya. Ada juga yang tadi dibilang sama Kak Rehan, machine learning. Nah, machine learning ini ada macam-macam. Ada natural language API-nya, terus ada cloud speech, ada cloud translate, nah, terus ada juga yang tadi AutoML. Nah, jadi, banyak services yang ada di sini itu bisa dipergunakan satu-satu atau secara bersamaan. Misalkan, kita mau bikin sistem gimana caranya compute engine kita nge-translate
API-nya gitu. Jadi kita nggak perlu nge-translate kata-kata, sorry, nge-translate bahasa Indonesia ke bahasa Jepang misalkan. Kita butuh sistemnya sendiri. Kan kita nggak mungkin dong nyalain komputer kita setiap saat dan nyala 24 jam. Nah, kita pakai cloud. Kita pakai nyalainnya compute engine, dan terus kita nyambungin ke machine learning-nya, ke cloud translate API. Itu. Jangan keren. Oke, aku lanjut ya. Nah, di sini kalian bisa lihat banyak banget services yang ditawarkan sama GCP ini. Kenapa sih banyak banget? Terus gimana sih kita belajar selama kurang lebih 4 bulan ini yang belajar maksimalnya? Nah, apakah kita belajar semuanya atau cuma separuhnya aja? Sebenarnya gini, untuk di Bangkit sendiri itu materinya, kalau yang saya rasakan itu lebih banyak di compute-nya, kayak di compute engine, Kubernetes, App Engine, dan Cloud Function. Nah, itu benar-benar yang memang difokuskan ke situ. Nah, untuk yang lain-lainnya itu hanya sekedar general aja, general materi gitu. Tapi memang kita dituntut untuk bisa semuanya, karena ketika kita bikin project di real life pun, kayak misalkan project Capstone itu, kita nggak cuma pakai VM-nya doang, tapi kita perlu storage di sana, kita perlu monitor server itu sendiri, lalu misalkan kita menggunakan machine learning, kita harus tahu gimana cara mengoptimalkannya. Nah, di situ diajarkan, tapi nggak terlalu mendalam, hanya kayak basic-nya aja gitu loh. Gitu. Nah, mungkin saya lanjut. Nah, di sini apa aja sih yang kita ajarin yang tadi tuh? Kita belajar apa aja sih di Bangkit, khususnya buat cloud computing ini? Nah, yang pertama, sebelum itu ada roadmap-nya nih. Jadi dari awal Februari itu, kita mulai Bangkit dan mengerjakan materi awal sebelum belajar cloud computing. Jadi kayak materi mendasar gitu, seperti misalkan waktu itu membuat web, pokoknya yang berhubungan dengan teknis lah, karena kan memang cloud computing ini pada dasarnya adalah ya orang-orang yang tahu betul mengenai hardware, tapi ini sekarang udah dipindahkan menjadi cloud. Nah, di situ transisinya. Lalu untuk yang Maret itu mulai tuh materi cloud-nya. Nah, di sini kita menggunakan platform Coursera sama Quick Labs. Nah, untuk Coursera sendiri itu dia kursnya campuran ya, jadi ada video, terus ada quiz juga, terus ada apa namanya, ada challenge lab-nya juga. Jadi challenge lab itu kita benar-benar ngoding. Dan kayak untuk GCP-nya itu kan di Quick Labs, nah itu kita benar-benar make yang namanya Google Cloud Platform itu sendiri, jadi kayak hands-on-nya aja. Nah, lalu untuk di April itu diberikan materi lebih lanjut untuk mempelajari cloud computing. Nah, itu lebih fokus ke cloud-nya. Lalu untuk Mei sampai Juni itu awal pengerjaan Capstone lah, pokoknya udah fokus ke Capstone project. Jadi udah yang nggak ada yang namanya kayak kita ngerjain course lagi di Mei ini. Jadi untuk course sendiri itu jarak efektif pengerjaannya itu dari Februari sampai April sih sebenarnya. Nggak sampai 3 bulan juga sih, kayak 2 bulan, ya 2 bulan lewat lah. Lalu untuk Juni itu pengerjaan Capstone dari pengumpulan data, terus brainstorming tentang idenya apa. Nah, di situ di bulan Juni ini sampai pengerjaan program sampai selesai. Nah, di Juli kemarin itulah baru hasil kelulusan dari Bangkit 2021 ini. Oke, kita lanjut. Nah, buat aktivitinya ini, itu yang tadi udah dijelaskan sama pembicara sebelumnya, yaitu ada soft skill dan hard skill, itu di mix. Kadang kita ada yang kelasnya self-learning atau belajar sendiri, kalau dari cloud tadi menggunakan Coursera dan Quick Labs. Lalu untuk hands-on GCP-nya, itu kita dari Quick Lab yang tadi. Nah, untuk yang English course ini, yang cakep ini, sebenarnya bukan, yang tadi dijelaskan sama Kak Ferdi, itu bukan merupakan jadwal yang memang udah ditetapkan oleh Bangkit, tapi memang di tengah jalan itu baru ada, karena mungkin dari pihak Bangkit melihat,
kesiapan dari peserta-peserta ini belum terlalu jauh mengenai English course. Nah, makanya dikasihlah kita untuk belajar bahasa Inggris ini. Gitu. Nah, mungkin dari Kak Alip nih, gimana nih? Ya, aku kan juga ikut ya dari Cakap English course itu. Nah, itu tuh di situ sebenarnya dijelasin gimana kalian belajar grammar atau belajar vocabulary, cara ngomong bahasa Inggris dengan baik dan benar, secara pasif atau aktif. Itu tuh jadi kalian nggak perlu takut kalau misalkan yang benar-benar nggak bisa bahasa Inggris, mungkin malahan kalau kalian ikut bangkit ini, malah setelah bangkit kalian malah bisa bahasa Inggris gitu. Jadi kayak kalian tuh juga belajar. Karena di IELTS itu yang tadi yang soft skill dan hard skill, itu kalian ada yang dosennya tuh diajarin dari orang luar negeri. Kayak nanti akan dijelasin juga nanti setelah slide ini. Nanti itu mereka itu dari Google atau dari Tokopedia atau dari Gojek itu mereka jadi half and half, jadi setengah-setengah. Setengah bahasa Inggris, setengah bahasa Indonesia. Dan kebanyakan kita tuh mencoba untuk bertanya pakai bahasa Inggris. Kadang-kadang pun teman-teman yang lain aku pun yang aku kenal ya, itu bahasa Inggris juga masih terbata-bata, tapi itu malah di-appreciate banget, malah jadi nilai tambahan buat kalian gitu. Jadi kalian nggak perlu takut yang namanya bahasa Inggris atau gimana sih cara tanya takut salah ngomongnya, nggak akan dinilai seperti itu. Yang penting penyampaiannya itu tersampaikan lah gitu. Terus aku mau ngejelasin juga yang hands-on GCP training ini. Jadi di Coursera itu bekerja sama dengan Quick Labs. Nah, tapi ada juga yang course-nya lebih detail lagi di Quick Labs-nya sendiri. Jadi kita punya dua course di situ. Nanti akan dijelasin juga di slide selanjutnya. Aku mau nambahin nih Kak, untuk yang bahasa Inggris, mungkin dari teman-teman ada yang udah ketakutan dulu nih, aduh, nanti gimana, saya nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Oh, tenang aja. Jujur nih, saya awal-awal mengikuti program Bangkit ini, saya benar-benar semua kata-kata yang mentor ucapkan itu, yang dosennya ucapkan, itu saya langsung translate, benar-benar pakai Google Translate. Nah, udah gitu kayak misalkan ada materi-materi apa nih, saya benar-benar itu pakai yang namanya Google Translate. Kadang juga bingung kan, aduh apa nih, saya nggak tahu artinya, ya udah kita Google Translate aja. Nah, ditambah lagi kan di kelas yang virtual ini, yang di Meet ini, saya kebetulan nggak ada nih dari teman-teman dari Budi Luhur, jadi kayak harus sok up gitu loh kadang sama teman-teman dari satu kelas, nanya di grup, ini apa sih maksudnya artinya. Nah, dari situ lama-kelamaan kayak mulai ada rasa kebiasa untuk kayak dengerin orang pakai bahasa Inggris. Nah, ditambah lagi ada Cakap English Course ini yang memang sangat membantu banget untuk aku yang memang yang tadinya nggak ngerti sama sekali kalau orang ngomong bahasa Inggris, sampai oh maksud dia gini. Nah, itu kebantu banget dari kurs ini. Nah, ditambah lagi aku kan awalnya memang untuk orang denger aja, orang dengar pakai bahasa Inggris itu kayak masih, ah dia ngomong apa sih? Nah, gimana sampai ngomong gitu loh. Nah, untuk yang ngomong ini, aku memang memberanikan diri kayak bertanya di ketika virtual class itu loh yang pakai Meet. Aku bertanya walaupun grammar acak-acakan salah, yang penting kayak maksudnya itu tersampaikan dan mereka pun kayak, oh mengerti gitu loh. Paling gitu sih, karena memang di Bangkit ini aku ngerasanya nggak ada yang namanya tempat salah, kita semua belajar gitu loh. Jadi mereka juga kayak ya mempersilahkan aja apapun pertanyaannya. Saya waktu itu pernah nanya ke orang Gojek mengenai pertanyaan yang mungkin kalau misalkan ditanyakan di luar Bangkit itu kayak terlihat bodoh kan, tapi justru orang Gojeknya kayak bilang nggak ada yang salah di pertanyaan kamu, karena memang di sini kita seperti hal yang taman bermain gitu, yang di bawahnya ada pasir, jadi ya udah nggak usah takut gitu sih. Itu sebagai gambaran di Bangkit ini. Oke, kita next. Nah, ini instruktur kita di Bangkit, khususnya di aku ya, di cloud computing. Nah, yang tadi Kak Alip jelaskan, coba boleh bisa di sharing Kak Alip. Nah iya, jadi kalau waktu itu aku pernah diajarin sama Kak Imre, Bang Imre kita manggilnya. Oh ya, by the way, Bang Imre itu punya YouTube channel. Dia tuh ngejelasin semua tentang cloud atau tentang backend. Kalian kalau mau ngecek dia, cari aja ngoding bareng Imre kalau nggak salah. Nanti kalau nggak aku share juga linknya. Nah, terus juga ada William Florence.
William Florence ini apa ya? Kalau kita anak-anak bangkit bilang father figure lah, karena mereka dia itu yang benar-benar kayak nganggap kita tuh kalau kalian tuh bakal sukses, motivasi lah, motivasi kita. Mereka William Florence ini dia itu yang soft skill waktu itu kalau nggak salah, yang ngajar soft skill. Yeah, soft skill. Nah, ya. Terus ada juga Jawadu Rohman. Nah, Jawadu Rohman ini dari Gojek, aku diajarin soft skill juga dari dia. Ada jadi salah satu ILT soft skill kita namanya persuasive leadership. Nah, persuasive leadership itu dia mengajarkan kita gimana caranya menjadi persuasif kepada orang, dan itu nggak taunya banyak banget materinya sampai dibagi 3 kelas. Oh, tiga kali kelas. Leaders. Nah, akhirnya salah satunya itu dari Gojek, Jawadu Rohman ini, dan itu dia ngejelasin gimana caranya kalian ngajak orang dari cerita. Jadi ngambil hati orang dari cerita. Jadi sehingga kita pun kebawa dari cerita dia sampai, oh iya benar juga. Jadi cara gitu persuasif. Nah, itu salah satunya apa ya, open minding lah. Jadi open wawasan lah. Jadi banyak banget wawasan-wawasan yang bisa kita ambil. Terus ada juga dari yang kalau nggak salah Nicole itu aku pernah lihat teman aku sih yang diajarin sama dia. Itu dari apa ya? Itu kalau nggak salah dari itu ngasih Han yang apa namanya? Yang sesi YouTube. Iya, dia ada sesi YouTube juga. Kalau nggak salah terus ada ILT-nya juga. Oh, iya. Yeah. Ya, terus ya yang aku tahu sih mereka itu. Jadi instructor yang ngajarin kita nih emang benar-benar orang yang berkompeten lah di bidangnya, dan memang mereka itu udah terjun langsung duluan. Jadi ya untuk materi-materinya ini emang sangat relevan dengan dunia kerja nantinya yang kita bakal hadapi nih. Karena memang bisa dilihat untuk kayak contohnya yang cloud platform ini, aku diajarin kelas pengenalan cloud. Nah, itu benar-benar emang yang orang cloud-nya langsung gitu loh. Jadi mereka tuh mengartikan cloud itu mungkin kalau aku bisa bilang itu lebih mudah daripada kayak aku mengartikan cloud ke teman-teman sekarang nih gitu. Jadi lebih masuk lah. Oke, kita next. Nah, untuk materinya di sini, untuk yang awal-awal itu kita yang pertama belajar dasar pemrograman web itu dari decoding, itu cuma pengantar lah istilahnya, pengantar. Nah, baru setelah itu kita belajar ya yang sama kayak machine learning, itu Google IT Automation with Python, jadi belajar Python, sama yang tadi Google IT Support. Nah, pertanyaannya kenapa sih kita belajar Python juga? Nah, sebelumnya aku juga heran kan, loh, aku kan bukan machine learning, kenapa belajar Python? Kalau misalkan kayak Google IT Support ya wajar lah, karena kan memang nantinya kita berhadapan dengan hardware gitu kan. Nah, ternyata setelah aku telah lebih lanjut, cloud computing ini bukan cuma sekedar install VM, cuma sekedar mengamankan jaringan dan lain-lain, bukan, tapi lebih ke arah menjembatani antara satu service dan service yang lain. Jadi cloud computing ini seperti halnya penyedia infrastruktur lah buat mereka yang misalkan dari Android ke machine learning. Nah, di tengahnya itu ada kita, cloud computing. Jadi cara nggak langsung kita harus bisa nih semuanya antara Android dan machine learning secara in general ya. Seperti misalkan pembuatan API, kita harus coba mengerti lah istilahnya. Lalu misalkan untuk di machine learningnya kita bisa menggunakan Python kadang buat nge-deploy. Nah, dari situ untuk media menjembatani kita antara si machine learning dan Android. Makanya ketika tahu itu, oh iya benar juga, ternyata memang dipakai banget. Karena emang di kampus untuk Python sendiri nggak diajarin ya? Kalau Python belum. Ada materinya. Itu emang ngebantu aku banget. Pada yang sebelumnya memang nggak ngerti sama sekali Python itu apa dan buat apa sih Python itu. Yang aku tahu cuma Python paling digunain buat orang-orang machine learning. Nah, ternyata enggak, lebih dari itu, lebih luas. Nah, itu memang kepake banget sih di cloud computing ini. Itu dari Kak Alif ada tambahan nggak nih? Ya, aku bisa nambahin sih. Dari kan ada 3 yang untuk dasar ini, ada Google IT Support, ada Python. Nah, aku mau ngejelasin juga yang di Google IT Support.
Jadi di cloud itu kan ada juga yang namanya jaringan, ada juga penggunaan OS. OS kita yang dipakai itu paling sering adalah Linux. Di mana aku nggak pernah nyentuh sama sekali sebelum ini ya, sebelum bangkit ini, nggak pernah nyentuh sama sekali Linux. Sampai di IT support ini aku diajarin gimana cara pakai Linux, apa aja komen-komen yang aku bisa pakai buat ngoperasi Linux. Cuman pakai terminal. Terminal itu kalau kalian bisa tahu di Windows tuh CMD. CMD, ya benar. Itu doang. Kalian bisa ngapa-ngapain di Linux. Sampai aku tahu gimana cara yang install, dari install sampai pakai, terus digunakan lagi, di-uninstall lagi, di-install lagi, itu udah hatam lah ya. Udah hatam ya. Nah, dia itu di Google IT support kita diajarin itu. Apalagi kita ditambahin dengan automation with Python. Nah, Python itu digunakan tadi, itu bisa dilihat ya judulnya, automation. Jadi kalian bisa menggunakan Python itu sebagai matiin, nyalain aplikasi pakai Python. Kalau kalian ngeklik Python-nya, ntar nyala aplikasi yang kamu codingin di dalam situ. Gitu. Hmm. Jadi itu apa, pada saat itu jadiin satu, ya kalian bisa pakai cloud itu bikin API lah, bikin networking lah, itu kalian semua bisa pakai ilmu-ilmu itu di cloud computing yang kalian bakal pelajarin. Itu sih. Iya. Yeah. Jadi kan tadi yang automation itu maksudnya Kak Alif, jadi bukan di sisi machine learning-nya, tapi lebih ke automasi cara kerja si script ini. Jadi kita nggak perlu kayak ngeklik untuk menjalani script machine learning-nya. Jadi udah otomatis itu kita buat di Python. Terus juga kadang penggunaan automation with Python ini digunain ketika kita bikin, misalkan aku mau bikin sebuah virtual machine, tapi klien aku butuhnya misalkan 5 server gitu. Nah, itu kita nggak ngeklik satu-satu, install, nggak perlu capek. Kayak gitu. Jadi ya capek banget. Itu bisa sampai seharian. Nah, makanya yang adanya automation with Python ini sangat membantu banget sih menurut aku, pelajaran Python. Nah, aku mau ngingetin, untuk yang cloud computing ini, semua orang bisa belajar gitu loh. Walaupun dia nggak punya basic background IT, itu bisa belajar di program bangkit ini, khususnya untuk di cloud. Karena banyak teman-teman aku yang emang bukan dari jurusan background IT, itu dia bisa ke cloud computing. Contohnya kayak misalkan ada teman aku yang dari jurusan sarjana hukum, kan itu beda banget kan? Yeah. Nah, dia tiba-tiba masuk IT. Nah, awalnya memang kayak dia emang aktif bertanya gitu mengenai hardware dan lain-lain. Sampai akhirnya, ya itu terbuktikan di akhir capstone, ya dia bisa mengerjakan capstone tersebut. Terus ada lagi yang kayak misalkan dari oceanografi, itu kan nggak relevan banget kan sama IT ini. Nah, mereka tuh membuktikan kalau misalkan program bangkit ini bisa untuk semua orang yang memang nggak harus dari IT loh. Gitu. Benar. Jadi nggak usah takut kayak, aduh, aku nggak bisa nih cloud computing, aku nggak ngerti nih cloud computing, aku nggak pernah belajar Python. Semuanya bakal diajarin di bangkit, kalau menurut aku ya. Dan memang materi-materinya pun, kalau misalkan orang sekarang bilang, isinya daging semua, karena satu, materinya itu sangat berbobot, terus yang kedua, yang ngajarin kita pun emang sangat orang-orang yang berkompeten gitu loh. Jadinya ya seperti ini gitu loh. Gitu sih paling. Nah, next, untuk materi lanjutannya nih, di sini kita ada architecting with Google Compute Engine, terus ada from data to insight with Google Cloud Platform, lalu ada preparing for the Google Cloud Edge exam. Nah, yang terakhir ada Peak Labs. Jadi yang paling kanan ini istilahnya mendali batch ketika kita menyelesaikan sebuah hands-on quest. Menyelesaikan quest lah. Kayak game gitu. Jadi selesai, ya kita dapat quest-nya gitu. Jadi aku mau ngejelasin dulu yang pertama, architecting with Google Compute Engine. Nah, tadi kita lihat kan di slide awal-awal itu ada yang namanya Compute Engine. Nah, Compute Engine ini di sini lebih spesifik, di course ini lebih spesifik mengenai Compute Engine dan lain-lain gitu loh. Nah, harusnya kita nggak cuma belajar yang compute doang. Tadi kan ada namanya Kubernetes, ada yang namanya App Engine. Nah, itu harusnya diajarin lebih lanjut gitu. Tapi di sini memang lebih terfokuskan kepada Compute Engine. Nah, tapi di bangkit ini dalam waktu yang nggak lama ini, kita dituntut untuk mengerti segalanya. Sampai-sampai yang tadi dari mentor itu, Kak Imre, itu dia sampai kaget kalau misalkan kita mengerjakan materi ini nggak sampai setahun gitu loh.
semua materi. Sementara dia belajar satu aja, belajar Kubernetes aja itu sampai 6 bulan gitu. Sementara kita cuma belajar, paling kalau kayak aku waktu itu belajar Kubernetes untuk materinya, itu belajar cuma 3 hari. Bayangin gimana yang tekanan lah, tekanan istilahnya. Tekanan yang harus memang kita mengerti untuk kedepannya kan, untuk kelancaran Capstone Project di akhir nanti. Gitu. Nah, terus untuk from data to insight ini lebih ke arah ya, pengolahan datanya, kayak misalkan big data dan lain-lain. Tapi di sininya mereka memperkenalkan kayak misalkan sentak-sentaknya, sentak-sentak untuk SQL-nya. Nah, di course yang ini. Tapi menurut aku yang course from digital to insight ini kayak cuma pengantarnya aja gitu loh. Karena memang kita terfokuskan oleh ke infrastruktur seperti kayak compute engine itu. Nah, terus untuk preparing Google sertifikasi ini, itu diwajibkan untuk teman-teman dari cloud yang memang nantinya pengen mengikuti sertifikasi ini, sertifikasi yang ada yang namanya sertifikasi Associate Cloud Engineering. Jadi sertifikat yang memang ketika kita sudah lulus itu memang terbukti banget, iya kepake banget di perusahaan besar, karena untuk di Indonesia sendiri yang bisa menyelesaikan sertifikat ini bisa dihitung jari. Makanya orang yang punya sertifikasi ini sangat dicari kan. Sementara itu untuk pekerjaannya sendiri seperti DevOps itu mulai banyak bertumbuh nih di Indonesia. Nah, pada akhirnya yang perusahaan-perusahaan besar ini nyari yang dari luar gitu. Nah, dengan adanya program sertifikasi ini, mungkin keharapannya ke depan orang-orang dari Indonesia bisa lebih dipakai gitu loh untuk sebagai DevOps. Itu sih. Nah, mungkin dari Kak Alif nih, gimana? Iya, aku mau nambahin juga dari yang ACE itu ya. Kita singkatannya ACE, A-C-E. Associate Cloud Engineer. Nah, itu tuh kita tuh emang kalau waktu itu Pak William gitu, Mr. William kita gitu, manggil, Mr. William Florence bilang, kalau misalkan kita setengahnya aja dari anak-anak bangkit yang udah ngambil itu, kita dan negara pertama terbanyak di Asia ya, di Asia ya. Negara terbanyak yang punya sertifikasi. Jadi bayangin aja, kita udah setengahnya, berarti kita negara yang bisa dibilang negara maju lah untuk cloud sertifikat gitu. Jadi bisa dibilang kalau misalkan kalian yang nanti ikut bangkit di tahun depan, kalian terus ikut sertifikasinya, dan itu kalian udah dibilangnya, oh, kalian udah pasti dicari kemana-mana. Apalagi, dicari pasti. Apalagi ACE ini itu banyak yang nyari. Jadi yang punya sertifikasi ACE itu anggapannya tuh dia udah experience lah di GCP ini gitu. Jadi kalian kalau misalkan emang mau banget nih kerja di bagian cloud, terus dengan kalian juga mau bingung nih apa sih cloud, gimana sih cloud, dan kan benar-benar penasaran banget sama cloud, bangkit ini udah paling mantap deh. Paling mantap sih, benar. Kacau. Kita kayak dibayarin gitu loh, kayak semuanya dibayarin sama bangkit. Contohnya kayak yang sertifikasi ini. Sebenarnya sertifikasi ini enggak gratis, teman-teman ya. Itu bayar berapa juta gitu untuk sekali ujian gitu. Benar-benar. Ujiannya pun rumit banget karena memang dikontrol langsung oleh penguji dari Google yang langsung, ditambah lagi memang menggunakan bahasa Inggris. Nah, makanya kenapa banyak sampai sekarang orang yang belum bisa menyelesaikan sertifikasi ini gitu. Dan bangkit pun membayarin kita gitu istilahnya. Yang penting menurut mereka tuh yang penting ya udah kalian coba dulu gimana experience-nya gitu. Terus untuk quick start-nya udah. Oke, kita sebelumnya ada yang mau nanya dari yang material atau yang lain-lain? Terus si Muhammad Sultan Syahadat nanya. Untuk platform cloud-nya fokus di mana, Kak? AWS atau apa? Oh iya, kita pakai Google Cloud Platform, GCP. Google Cloud Platform, GCP. Karena emang sponsor utama bangkit itu Google. Gak mungkin kan pakai dari Amazon. Iya. Yeah. Nah, tapi begini. Menurut aku pribadi di pelajaran bangkit ini, di modul-modul bangkit ini, mereka itu bukan memfokuskan kalian pakai platform yang mana, tapi lebih ke penggunaannya gitu loh.
lebih ke cara kerjanya, kayak misalkan compute engine. Nah, di AWS contohnya, di AWS juga ada namanya misalkan IC2. Nah, IC2 itu kayak VM juga. Nah, cara kerjanya pun sama, bedanya paling kayak sentak-sentak yang Google ada tapi AWS nggak ada, paling gitu doang. Tapi untuk gambar umumnya, cloud computing itu sama sih. Benar-benar sama. Tapi kayak misalkan kayak AutoML, big data pengolahan gitu, mungkin untuk di AWS itu kurang sih, nggak sebanyak di Google. Paling itu aja sih. Ya. Yeah. Tuh, apakah terjawab? Oke, kita lanjut nih ke Muhammad Reza Cahyo. Apa di learning path cloud computing ini hanya untuk platform GCP atau bisa implementasinya juga di AWS atau Microsoft Azure? Nah, yang tadi aku bilang ya, jadi untuk awal di learning path cloud computing ini, kita diedukasi mengenai fungsi dan fitur-fitur dari cloud computing itu sendiri. Nah, platformnya apa? Platformnya Google Cloud. Jadi untuk mengimplementasi ke AWS atau Azure, ketika kita udah menguasai materi mengenai fungsi-fungsi dari cloud computing itu sendiri, itu bakalan mudah sih menurut aku buat adaptasi. Kayak sama halnya kita belajar programming nih, awalnya kan kita basicnya belajar C atau C++. Nah, ketika kita pindah misalkan ke arah PHP yang mirip-mirip, nah itu bakalan kayak lebih mudah aja sih. Itu. Ya, jadi di sini mau nambahin dikit ya. Jadi di sini tuh kita materinya emang di GCP, tapi kita generalisasi juga bisa kita implementasiin kita ke AWS atau ke Alibaba. Yeah, aku kan juga belajar sama Kak Imre ya. Kak Imre bilang seperti itu. Jadi ini sama kayak Kubernetes di AWS juga ada, Compute Engine di AWS juga dengan ada. Nama lain juga ada. Jadi sama. Iya, jadi bedanya cuma kayak nama aja gitu loh. Nama yeah. Sama sentak dikit-dikit paling. Iya, yeah, benar. Oke, ada lagi? Kalau ada, kita mau lanjut ke Capstone. Iya. Yeah. Oke, untuk Capstone Project ini terdiri dari 450 tim. Satu timnya 6 orang. Lalu 12 tema. Lalu untuk base of 15 itu bakal di founding by Google and DT. Itu 15 tim nanti diseleksi lagi jadi base of 3 ya. Enggak, benar. Udah 15. 15 udah paling apa ya? Dia udah kan dapat kan ada yang 7.000 sama yang 5.000. Oh, iya. Itu yang base of 2 kalau enggak salah itu base of 3 2 itu mereka dapat yang 7.000-nya. Nah, lalu untuk satu tujuan yaitu make Indonesia great again. Seperti campaign-nya Donald Trump. Oke, untuk di caption project sendiri sebenarnya udah banyak tadi dijelasin sama pembicara sebelumnya. Aku cuma pengen nambahin aja. Di Capstone ini kita benar-benar seperti bikin startup dari nol, benar-benar di basic dari nol. Kita harus mikirin konsep dasarnya gimana. Kita harus mikirin apakah ini bakal digunakan sama orang banyak. Karena untuk tema tahun ini pun dari kementerian itu mereka ada yang tadi ada 12 tema itu yang memang harus diimplementasikan ke publik gitu loh, yang memang real yang bisa ada. Makanya kadang ada startup yang memang gagal di awal. Kenapa? Karena mereka tidak melihat apakah ini bisa digunakan di pasar. Contoh seperti yang aku maksud yang gagal ini menurut aku, jadi kayak misalkan ada startup dia buat ngitung kapan sawahnya ini bakal panen, jadi untuk petani nih. Nah, tapi itu bakalan gagal menurut aku karena kita lihat di sini kadang di kampung-kampung kayak gitu masih susah sinyal, ditambah lagi belum banyak petani yang memang bisa menggunakan aplikasi tersebut. Nah, makanya di sini kita harus pastikan aplikasi tersebut memang dipakai nantinya. Terus yang kedua, di Capstone Project ini kita juga belajar untuk menghitung-hitung anggaran, kayak misalkan pengeluaran dan pemasukan dan lain-lain.
Nah, itu teman-teman nggak usah takut untuk hal-hal yang kayak gini, karena memang di soft skill bangkit itu diajarin mulai dari cara menghitung laba, terus cara menghitung keuntungan startup dari mana, terus cara mendapatkan investor dari mana, itu benar-benar semuanya diajarin di bangkit soft skill ini. Kepake banget sih, menurut aku gitu. Jadi Khalid gimana nih pengalaman Capstone-nya? Ya, aku dari pengalaman Capstone tuh cukup apa ya, kaget lah ya, karena dari kampus pun kita nggak dapat yang kayak gini. Jadi di Capstone itu kita benar-benar diajarin dari benar dari karehan, kita bikin dari nol. Dari mana benar-benar dari nol? Dari kalian harus mikirin budgeting kalian. Kalian harus anggapnya kalian tuh presentasi dengan rival kalian, dan yeah, kalian mempresentasikan ini ke bisnis, ke yang akan membiayai kalian gitu. Jadi kalian harus isinya apa, harus ngapain aja, dan kalian tuh harus benar-benar mencari orang yang bisa, oh ini bakal kepake nih aplikasinya gitu loh. Kalian harus memikirkan itu semua gitu. Cuman jangan takut gitu dengan itu. Jadi di sini tuh learning process ya. Di sini bukan mencari kemenangan, tapi mencari sebuah pembelajaran. Kalau kalian emang niat ya benar-benar belajar, pun kalau kalian nggak kepilih dari 15 top 15 itu pun juga nggak masalah. Karena jujur aku pun nggak top 15 pun juga dapat banyak banget dari bangkit gitu. Jadi yang aku dapat dari bangkit itu malahan tentang bisnis proses dari startup gimana, startup valuation namanya ya. Terus ada juga gimana cara kita mempresentasikan sebuah startup dari kita, terus pakai bahasa Inggris, ya kan? Terus kita juga tahu gimana cara mencari data yang benar, gimana cara data-data ini itu bakal kepak. Datanya gimana sih cara kita ngeproses data ini di aplikasi kita dan kepake dibuat banyak orang, gitu. Jadi banyak banget prosesnya dalam waktu satu bulan. Emang sih, kayaknya satu bulan tuh deket banget gitu. Iya sih panjang, cuman bakal deket kalau misalkan kita kayak ntar aja itu nggak bisa, itu nggak bisa sama sekali. Yeah. Jadi kalian dengan waktu yang dikit itu kalian harus bikin aplikasi yang MVP. Nah, MVP itu apa? MVP itu adalah most valuable apa? Gimana? Minimum valuable product. Iya, yeah. Most minimum valuable product itu jadi kalian produk yang bisa dipakai banyak orang, tapi bukan prototype. Prototype kan cuma ada fungsinya doang. Nah, ini tuh kayak minimal, aplikasi minimal yang bisa dipakai banyak orang gitu. Aplikasi yang fiturnya masih dikit, tapi masih bisa dipakai banyak orang gitu. Orang masih bisa makainya. Jadi gitu, fitur utama di dalam aplikasi itu apa gitu. Jadi kalian, kayak Tokopedia fitur utamanya apa? Jual beli ya. Cuma kayak jual beli doang, cuma bisa jual beli. Sekedar jual beli gitu. Itu MVP namanya. Iya, jadi itu targetnya. Tuh. Banyak banget sih di bangkit. Mungkin ada lagi yang mau nanya? Gimana mengenai Capstone tadi atau Takut? Masih takut. Jadi di Capstone ini kan 6 tim. Nah, 6 tim itu benar-benar di random kalau yang aku, tapi kalian juga bisa milih ya. Jadi milih itu yang pertama kita milih tim dulu, terus yang kedua itu kita milih mentor, nah baru di situ milih tema dan lain-lain baru. Nah untuk milih tim ini, kalau yang aku dapetnya random karena emang aku pengen ngerasain dapet teman baru gitu loh, yang lebih apa namanya, yang mungkin nantinya bisa membuat aku lebih belajar ke depannya, terus juga bisa ketemu teman-teman dari universitas lain, kayak misalkan kalau aku kemarin dapetnya dari dua orang dari Umbrau, terus satu dari mana? Aku lupa. Dari ISI. Nah satu lagi itu aku dapet dari Universitas Budi Luhur, yaitu Kak Andre. Nah itu emang kayak bener-bener random banget sih, kalau yang aku gitu sih. Nah jadi di 6 tim ini apakah 6-6-nya kita bekerja satu sama lain atau individu? Nah kalau di kelompok aku strateginya kita kerja satu sama lain, kerja berdasarkan tim, jadi nggak cloud ya, di cloud doang nggak, tapi kayak kita juga bantuin ke Android, kita bantuin ke machine learning, karena memang di kelompok aku itu nggak, menurut aku untuk anggotanya sendiri itu kurang maksimal, karena ada satu orang yang mengundurkan diri di akhir. Itu sayang banget sih menurut aku.
Makanya tadi yang materi-materi kayak misalkan machine learning, terus materi tentang Android dasar yang gitu-gitu. Nah, itu menurut aku kebantu banget dari Capstone Project ini untuk menyelesaikannya. Jadi kalian make sure yang tadi yang Kak Akbar bilang itu harus kuat mental. Wah, kuat banget. Harus kuat mental, buat begadang. Karena memang ada salah satu dari teman saya di cloud computing itu dia sampai masuk psikologi karena saking depresinya mungkin dia. Terus ada lagi yang cewek ini kebanyakan dia setiap ngerjain yang quick labs tadi nangis terus karena emang di quick labs ini kan kita harus hands on bener-bener ngerjain sebuah quest dan itu ada waktunya dan satu quest itu ada harganya. Jadi di bangkit ini kita dikasih poin di quick labs itu seharga kurang lebih kalau nggak salah itu sampai bisa 10 jutaan itu kita dikasih buat kreditnya di quick labs. Nah, itu kalau misalkan kita gagal di satu quest ya mau ngomong kita harus ngulang kan. Nah, makanya dari itu ada teman-teman aku yang aku lihat yang kayak yang anak ceweknya itu kalau misalkan dia ngerjain kadang sampai bisa nangis dulu. Ya pokoknya macam-macam lah. Iya. Banyak ceritanya. Banyak ceritanya. Kalau saran dari aku ketika kalian pengen ngikut program Bangkit ini sesegera mungkin cari teman-teman gitu loh. Kayak ikut berbaur aja, sokap aja gitu loh. Kadang kan kita di awal malu-malu nih, aduh, gue malu banget nih, introvert, blablabla. Tapi seiring waktu, kalian bakal butuh mereka juga gitu loh, secara nggak langsung. Makanya kalau dari aku sih, ya udahlah, sokap aja. Mereka pun juga mengerti gitu loh. Gitu sih. Udah. Gimana nih, Kak? Kalau ini sih kayaknya udah sih aku dari aku. Terus okay. Itu semua cerita sama. Oke, Kak. Mungkin saya lanjut ya. Sebelumnya saya mau ngingetin nih, kita kan ada giveaway ya. Saya ulangin lagi untuk persyaratan dari giveaway-nya ini. Yang pertama ada follow IGMT, yang kedua mendaftar sebagai peserta di acara Sarasehan yang bertemakan Grow Up with Bangkit 2021. Nah, yang ketiga itu ikuti acaranya sampai selesai dan yang keempat itu screenshot semua bukti dan kirimkan ke DM dari Instagram inti_ubr. Iya, benar. Oke, selanjutnya mungkin saya lanjut ke sesi review. Sebelumnya saya terima kasih nih untuk Kak Rehan dan Kak Alip yang telah menyampaikan materinya dan juga sharing tentang pengalamannya nih, seru banget. Selanjutnya mungkin saya lanjut. Ada di sini saya akan menyampaikan nih bahwa Himti mengadakan Himti Club. Dan untuk teman-teman yang tertarik ingin belajar tentang data mining dan juga tentang algoritma, mungkin bisa langsung join aja ke Himti Club yang diadakan oleh Himti. Mungkin untuk lengkapnya bisa dikirim di kolom chat. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi review. Mungkin di sini saya akan membuka sesi tentang Q&A dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh para pembicara sebelumnya. Untuk teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini, saya persilakan untuk bertanya tentang keseluruhan materi yang telah disampaikan. Terima kasih. Iya, jadi aku tambahin boleh banget nih kita di sini sharing-sharing aja ya, sharing-sharing santai mengenai Bangkit ini. Boleh juga mungkin bertanya mengenai experience gimana sama di Bangkit atau materi pun juga boleh. Halo. Iya. Yeah. Halo. Ya, perkenalkan nama saya Arif Vigo dengan NIM 19.11.50.13.00. Nah, tadi kan di bagian di Android development itu dia mereka kan kakak-kakak belajarnya itu dari decoding ya, dari course decoding, dari platform yang ada di decoding. Nah, kalau apa sih bedanya kita belajar secara mandiri gitu dari platform yang ada di decoding
dengan yang ada di Bangkit ini, khususnya dari segi pengalamannya gitu, Kak? Mungkin Kak Akbar bisa menjawab. Oke, bedanya kalau kita belajar sendiri sama dari decoding, kalau di decoding itu pembelajarannya udah terstruktur, jadi dasarnya kita harus pelajarin apa dulu buat buat lanjut ke tahap berikutnya. Kalau kita pelajarin sendiri kan, kita juga kalau belajar apa-apa, kita pasti butuh mentor kan. Hmm. Kalau misalkan kita nggak punya arahan, kita juga bingung ini apa, kita mau nanya ke siapa juga, kita bingung. Nah, kalau di decoding, itu dikasih fitur forum diskusi. Jadi kalau teman-teman ada yang bingung, terus dan materi kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan ke forum diskusi itu. Jadi bedanya itu sih, lebih dibantu aja buat belajarnya dibanding teman-teman belajar sendiri. Jadi lebih terstruktur gitu loh, lebih terstruktur ditambah lagi yang tadi bedanya sama decoding itu, kita ada ALT class, yang itu ALT class itu buat ngerangkum materi yang sebelumnya udah kita belajarin nih di decoding itu. Itu sih paling, karena emang ngebantu banget yang ALT class. Oh ya, tambahannya mentor yang dibangkit ini benar-benar emang orang-orang yang kompeten ya. Jadi bukan sembarangan orang yang bisa ngasih materi, tapi mereka juga buat nunjuk orang buat jadi mentor itu ada tahapan seleksi. Jadi benar-benar yang udah lulus seleksi terus benar-benar kompeten banget dan udah emang udah bukan waktunya sebentar dia di bidang itu. Jadi udah sampai 5 tahun lebih, 10 tahun dia bergelut di bidang tersebut gitu. Mungkin ada lagi? Itu ada pertanyaan di chat. Ada nih pertanyaan Kak Rehan. Kalau untuk pembelajaran, kalau yang saya dengar untuk yang teknis lebih banyak sendiri ya dari platform-platform belajar, apakah dari program kita ada seperti pengacara live tumbas materi? Nah, itu yang tadi yang saya bilang itu di ALT class itu ada untuk membahas materi-materi sebelumnya. Jadi misalkan kayak Kak Akbar nih, dia kan belajar di coding, kalau misalkan aku belajar kebanyakan di Coursera, itu kan kayak, kalau di Coursera nih khususnya, itu kita kebanyakan nonton video terus, video. Nah, nanti di akhir baru ada soal dan baru challenge lab. Challenge lab itu maksudnya kayak kita ngerangkum semua pembelajaran satu materi itu di hands-on-nya GCP. Jadi, kita pakai GCP itu, nanti ada misi-misinya dari materi sebelum-sebelumnya. Nah, itu kan kadang bingung banget, ini maksudnya apa sih? Kayak misalkan yang tadi Kubernetes itu apa sih? Nah, setelah pertemuan setelah kita merjan itu, biasanya minggu selanjutnya itu akan ada ILT class, yaitu class kayak di Meet itu. Nanti di sana dijelasin sama dia dari awal dan lain-lain. Pokoknya kayak review materi lah istilahnya. Gitu sih paling. Jadi ketika di pembelajaran self-learning, kita kayak merasa bingung banget tentang materinya. Nah, itu kita nanti bakal dijelasin di sesi Meet itu. Itu menurut aku itu sangat banget ngebantu aku yang emang nggak ngerti tentang cloud dari awal, itu nggak ngerti apa-apa. Kayak misalkan stack-stack Linux dan lain-lain itu awalnya nggak ngerti, emang belum pernah megang. Nah, di ELT class ini, mereka itu benar-benar ngejelasin lagi dari awal gitu loh. Jadi nggak usah takut. Oh ya teman-teman, sebelumnya aku ngingetin untuk ya yang tadi ikut giveaway, bisa ikut giveaway. Itu karena giveaway-nya nanti bakal ada hadiahnya dari official merch dari Bangkit 2021. Itu yang itu untuk dapetinnya, itu kalian harus adalah caranya. Dan ini very limited karena untuk aku sendiri, untuk kita sendiri yang ikut Bangkit itu satu item itu cuma bisa dimiliki satu item itu cuma bisa dimiliki satu orang. Maksudnya kita nggak bisa beli dua item yang sama. Jadi benar-benar satu item doang gitu punya. Nah, ini bakal kita kasih buat teman-teman yang menghadiri di sini nih. Nah, ditambah lagi nanti aku bakal tambahin giveaway-nya berupa saldo GoPay. Oh iya, jadi, untuk produk merchandise-nya itu benar-benar standar dari Google ya. Jadi kualitasnya nggak usah ditanyain kayak gimana. Benar banget. Makanya wajib banget untuk ngikutin. Nanti dua pemenang terpilih
bakal salah satunya bakal dapat yang merchandise itu nanti ditambah Bupai. Oke, teman-teman, kalau aku saya nambahin doang dari Rehan sama Alif sama Akbar. Kalau misalkan teman-teman apa bingung atau apa gitu atau linglung malah pas lagi ngerjain project pas lagi dibangkit, itu di situ kita disediain Discord di situ. Nah, Discord-nya itu kalian bisa nanya-nanya. Di situ banyak banget teman kalian itu, kalian nanya di situ, 2 detik kemudian langsung dijawab sama teman. Pasti. Cepet banget. Iya. Itu kalian pasti ditanya. Apa kalau misalkan kalian bingung, kalian nanya aja di situ. Kayak misalkan, duh, mau bikin model, gimana ya caranya? Kalian tanya aja di situ. Nanti di situ kalian kasih tahu, pasti ada skill apa setidaknya dikasih link atau dikasih tahu cara gini ya gimana, apa cara bikinnya gimana, cara ngeprogramnya gimana, cara yang lebih efisien gimana, itu enak banget. Pasti. Tapi kan gini, kadang kalau aku pribadi ya, kalau di Discord itu kan memang kita harus full Inggris, pakai bahasa Inggris. Okay. Itu memang menurut aku tuh awal-awal tuh susah banget, bener-bener susah. Aku nggak ngerti banget. Aku pernah sekali nanya di Discord dan mereka pada jawab, "Hah, what do you mean?" Aku sampai bingung, ini gimana ya bahasa Inggrisnya? Nah, setelah itu baru kayak ternyata dari teman-teman cloud sendiri itu kita bikin grup Telegram secara private, private lah secara grup ilegal. Dan di situ kita boleh pakai bahasa Indonesia karena emang nggak ada pembimbingnya di situ, jadi buat kayak kita aja. Nah, itu yang buat aku terselamatkan sih. Aku dapat link itu juga dari ya teman-teman bangkit di cloud aku sendiri, karena emang aku kadang sering nyapa mereka dan mereka pun kayak, "Oh, ini ada teman kita nih yang pengen masuk ke grup itu." Nah, makanya itu salah satu benefit kita harus kayak apa ya? Harus sok up gitu loh pada orang-orang di bangkit itu, ya salah satunya itu gitu. Sama di Discord ada channel karaoke kok. Tenang aja. Selain karaoke juga ada main channel. Enggak kaku-kaku banget. Enggak kaku banget tuh, enggak kaku. Tenang aja. Lagi enggak yang mau nanya? Mungkin mau nanya benefitnya apa nih masuk bangkit? Jadi pas di bangkit tuh apa enggak selalu belajar, terus kalian bisa apa di situ juga bisa main di Discord sama teman-teman gitu. Di situ juga ada channel buat main kok. Iya. Yeah. Bahkan di Telegram sendiri itu pernah ada yang main werewolf kan. Jadi di grup unofficialnya nggak sedikit juga yang stres sama materinya terus butuh hiburan, mereka main werewolf di Telegram. Ayo, mana nih yang kira-kira yang mau nanya lagi tentang mungkin benefit atau mungkin masih bingung sama teknisnya? Atau resah dari materi-materi kita yang nyeremin mungkin yang, aduh kok bangkit begini banget. Padahal sih itu secara data ya, tapi secara pengalaman itu worth it banget. Worth it banget. Aku mau ngingetin, kalian wajib banget nih yang sekarang di sini untuk mengikuti program bangkit ke depannya. Karena apa? Menurut aku ini program yang sangat worth it banget untuk diikuti. Karena yang pertama ini gratis ya. Benar-benar free 100%, kita nggak ngeluarin biaya, cuma ngeluarin kayak kuota doang. Kita diajarin sama mentor-mentor yang memang sangat berkompeten, terus materinya daging semua, udah gitu kita dibayar lagi, dibayar dikasih fasilitas berupa yang tadi kredit GCP, terus apa namanya sertifikasi itu bener-bener kalau misalkan kita ikut di kurs lain itu mungkin mahal banget sih, bisa kayak 50 jutaan menurut aku. Cuman di bangkit ini mereka mengasih gratis menurut kita. Terus yang kedua, program bangkit ini, kenapa sih kalian, khususnya mahasiswa Budi Luhur ini, untuk mengikuti program bangkit? Karena aku jujur di sini, semua kayak petinggi-petinggi kampus, kayak misalkan Pak Indra, Pak Denny, Pak Rizky, itu support banget 100% program bangkit ini, yang memang pada dasarnya gak bisa kalian dapat di kampus-kampus lain. Kayak contohnya misalkan konversi SKS sampai 21 gitu loh, 21 ya? 21 atau 23? 23, pokoknya 20-an lah. 20. Sampai 20. Nah itu kita bener-bener disupport di Budi Luhur ini. Terima kasih Pak Indra sebelumnya. Kita bener-bener disupport karena di kampus teman aku ada
dia cuma dapat konversi 2 SKS. Bayangin, selebihnya dia harus tetap belajar. Sementara di Bangkit ini, kita harus belajar dari jam 8 sampai jam 5. Itu gimana istilahnya kerasnya perjalanan dia gitu loh. Karena apa? Karena di kampus dia, aku tanya kenapa sih sampai enggak ini? Karena dari kampusnya sendiri pun kurang mensupport dirinya, kurang mensupport program Bangkit ini karena memang mungkin ketidaktahuan dari kampusnya itu sendiri ataupun memang belum tersosialisasi kampus Merdeka ini, jadinya terasa terhambat banget menurut aku. Aku kayak sampai kayak ayo semangat, sampai kita nyemangatin mereka, dan pada akhirnya banyak banget teman-teman yang memang kesulitan seperti ini banyak kesandung di tengah jalan gitu loh, sayangnya karena yang tadi ini. Nah, beruntungnya kalian di Budi Luhur ini, kita benar-benar di full support banget sama kampus. Nah, itu dia yang menurut aku kayak aku bersyukur banget udah dikasih kemudahan gitu loh berupa konversi ini. Terus ditambah lagi di Capstone Project. Untuk di Capstone Project ini, kalau dari yang sekarang ini, kita cuma bisa konversi Capstone Project ke KKP. Nah, karena apa? Karena di Capstone Project ini, kita memang awalnya bikin dari nol kan. Bikin dari nol, abis itu idenya juga ide fresh. Nah, jadi nantinya bisa dikonversi nih ke KKP. Nah, kita tinggal bikin laporannya aja. Sementara di kampus lain, itu mereka belum tentu bisa dikonversi KKP-nya atau KKN. Kebanyakan sih KKN ya. KKN. TA, tugas akhir. Mereka bikin dari awal. Karena apa? Ya yang tadi, karena memang belum tersounding lah di kampus mereka. Karena belum tersupport gitu loh. Gitu sih. Kebanyakan yang memang berhenti di tengah jalan karena itu. Nah, banyak juga yang memang udah tersupport gitu, kayak misalkan ada yang apa namanya, Capstone Project itu bisa dikonversi ke TA karena di dalamnya ada penelitian-penelitian dan lain-lain. Nah, mungkin gitu sih kalau dari aku. Makanya harus banget daftar di Bangkit selanjutnya. Oke, ini ada yang nanya nih, Kak, minta gitu. Tips buat lulus program Bangkit. Tips lulus program Bangkit. Kalau dari aku ya, kalau aku kan nggak sepinter kakak-kakak yang lain nih, pembicara yang lain ya. Aku tipikal orang yang YOLO ya. Pokoknya semuanya kita tabrak aja. Nah, tips dari aku, atur yang namanya mood. Karena itu bener-bener berpengaruh banget. Jujur aku kadang suka juga mood swing, tapi mulai-mulai ketengahan berjalan program ini, aku kayak bisa ngatur gitu loh. Jadi sorry potong. Yeah. Ini kayaknya tips buat lulus ke program Bangkit. Jadi kayak lulus seleksinya. Oh, seleksinya. Oke. Seleksinya. Tipsnya apa ya? Oh, tipsnya kalau dari Cloud ya, dari Cloud itu dengerin pelajaran sistem operasi bukan sih kita yang kemarin tuh? Ada sistem operasi, ada algoritma juga, tapi dikit sih. Terus pokoknya yang berhubungan dengan hardware itu kepake banget di apa, tes di Bangkit. Terus yang kedua algoritma, bahasa C itu kepake banget. Terus sama ya paling knowledge tentang IT sih. Oh iya, sama mungkin dari Ferdi bisa ngasih tahu machine learning, soalnya beda sendiri. Iya, machine learning beda itu. Oke, aku mau ngasih tahu juga apa untuk kriteria lulus dari Bangkit itu adalah Capstone Project. Ini lupa nih pasti nih. Paling dasar. Maka Capstone Project dan mengikuti apa kelas ILT itu minimal 80% kehadiran. Jadi apa yang harus diwajibkan itu mengerjakan Capstone Project, ILT dan menyelesaikan course. Jadi kayak course yang inti, kalau misalkan dia course yang bukan inti kayak misalkan cuman kayak kelas-kelas cakap atau kelas umum itu enggak apa-apa. Jadi yang apa yang masuk di kriteria kelulusan itu adalah Capstone Project, lalu apa namanya, ILT minimal 80% kehadiran, dan course inti dari setiap learning path. Kalau machine learning sih belajarnya
lebih belajar ke Python aja, apa belajar pemrograman aja. Kalau apa matematikanya tetap harus dipelajarin juga sih. Tapi kalau ya, yang apa? Tapi kalau misalkan kalian udah belajar kalkulus atau belajar start prop atau belajar matriks, mungkin udah paham lah, udah paham. Apa soalnya materinya dari situ semua, mirip-mirip lah. Paling cuma ada nambah-nambahan metode baru atau apa, karena materinya sama untuk matematikanya. Ya, apa yang harus di dalamnya itu sih algoritma, apa pemrograman Python, dan apa struktur dari si TensorFlow. Kalau untuk asesmen masuk sampai bisa diterima di Bangkit, kan di FTI sendiri itu ada sertifikasi algoritma ya. Nah nanti asesmen untuk keterima di Bangkit kurang lebih soal algoritmanya itu nggak beda jauh sama soal-soal yang di sertifikasi algoritma, cuman emang lebih dasar dibanding dari sertifikasi algoritma. Bener. Lebih kalau menurut aku yang kalau kalian udah nyelesain sertifikat algo, ya kalian udah punya satu tiket lah untuk bisa lulus, udah bisa keterima di Bangkit gitu loh. Karena emang lebih mudah, menurut aku lebih mudah yang di Bangkit sih. Bedanya kita pakai bahasa Inggris gitu doang sih. Jadi paling yang nggak ada tuh, yang awalnya tuh Python nggak ada. Pak, mungkin semester depan bisa dikaji untuk matkul Python. Setuju. Iya, sama itu ya, Bar. Kalau yang Android ya, mungkin bisa diupdate lagi ya. Kalau Android kayak lebih bisa diupgrade dari Java ke Kotlin ya. Karena benar-benar pakai banget ya, Bar. Terus gimana dari Hadi? Dari siapa? Muhammad Reza ya? Muhammad Reza udah kejawab belum pertanyaannya? Karena kita punya beberapa pertanyaan lagi tuh. Kita next dulu ya. Oke, sudah. Dari Muhammad Reza Cahyo. Mutiara katanya kayaknya mau nambahin. Udah. Mutiara mau nambahin tadi kayaknya. Oke, Mutiara. Kenapa tadi? Sama itu mungkin pas tes masuknya berbeda dari Android di, kalau nggak salah dulu ya, pas masih masuk machine learning itu ada soal matematikanya juga tentang statistik sama aljabar kalau nggak salah. Tapi bisa lah kalau misalkan anda ngambil kalkulus. Iya, sama matriks. Jangan lupa. Benar. Determinan jangan lupa tuh. Banyak. Oke, kita next dari Kak Hadi. Dari Kak Hadi lagi. Saya ingin bertanya, misalkan kita sudah sampai caption project. Nah, apabila caption project kita ditolak, apa kita harus buat ulang atau dinyatakan tidak lulus dalam program Bangkit? Oke, siapa dulu yang mau nanya? Mau jawab. Dari Akbar kira-kira. Okay. Buat capstone project itu sebenarnya nggak ada istilah gagal, tapi capstone project itu nanti akan dinilai terus masuk ke transkrip nilai kalian. Jadi dilihat dari kinerja masing-masing orang dalam capstone itu seperti apa, kinerjanya benar-benar besar atau kayak cuman nitip nama doang, itu pasti ketahuan karena kan kita ngerjain bareng-bareng di repository di GitHub. Jadi untuk history apa yang dikerjain dari masing-masing orang tuh terekam. Jadi walaupun capstone project yang nggak sesuai sama apa yang diekspektasin, kayak misalkan targetnya harus bisa diimplementasin ini, tapi ternyata nyatanya pas udah 1 bulan itu cuma jalan 20-30%-nya, itu sebenarnya nggak masalah dan tetap bisa lulus Bangkit. Yang penting dia berkontribusi di dalam capstone projectnya. Seperti itu. Jadi nanti ada penilaian individual. Jadi dari masing-masing tim ini bakal dinilai secara individual oleh teman kita yang lainnya gitu. Nah, menurut aku sih juga di caption project ini nggak ada yang namanya gagal ya, tidak berhasil atau gagal apapun itu. Mau nggak mau, bisa nggak bisa, kita harus tetap bisa. Karena ketika kita udah ragu sama diri kita sendiri ya kita bakalan gagal gitu. Karena kalau dari Bangkit sebenarnya gak ada yang menggagalkan, banyak kan sih pada menggagalkan diri sendiri. Iya, karena menggagalkan diri sendiri karena udah gak yakin duluan gitu. Benar. Banyak yang kesandung di akhir, padahal sayang banget tinggal satu step lagi kan. Aku juga punya teman yang emang dia tuh bukan dari programming banget, dia tuh dari kalau nggak salah dari sekolah cuaca yang deket STAN itu, kalau kalian tahu geologi apa apa gitu. Pokoknya dia itu belajar ke Android dan dia bilang tuh aku kayak nggak lulus deh karena dia belum mencapai target ini gitu. Padahal pada akhirnya dia pun akhirnya lulus juga gitu. Jadi
nggak menutup kemungkinan walaupun kalian nggak bisa di satu hal terus kalian nggak lulus itu nggak kayak gitu gitu. Jadi kalian akan lulus, tetap lulus gitu. Asalkan kalian memenuhi ke kriteria yang Bangkit minta gitu aja sih. Karena banyak banget teman yang kita yang membantu kita, tenang aja, banyak banget shortcut jalan yang selama ini kita anggap ah ini nggak mungkin ada, ternyata ada. Itu ketika kita misalkan aduh udah stuck banget nih, pasti ada jalan, kayak Gojek bilang pasti ada jalan, pasti ada jalan. Karena ya itu yang tadi kan dari Gojek juga salah satu, pasti ada jalan. Oke, kita next kali ya. Dari Hadi udah ngejawab belum? Terjawab belum? Udah, itu udah jawab kok. Baik, okay. Terima kasih. Oke, kita next dari Ayuza. Bagaimana cara kakak memotivasi diri kakak sendiri dalam mengikuti program Bangkit? Siapa duluan nih? Mungkin dari Mutiara dulu kali ya, karena kan cewek kan, lebih sensitif mungkin. Gimana ya, Kak Mutiara? Oke, cara motivasi diri buat program Bangkit. Benar yang tadi teman-teman bilang, kayak Rehan yang lain bilang, sokap aja. Kalian bakal ngerasa capek sendiri terus sama demotivated kalau kalian ngerasanya ngejalanin susahnya program itu sendirian. Jangan kayak gitu. Berusaha buat kenalan sama orang, cari temen. Jadi, walaupun materinya banyak, soalnya susah, kalian bisa sharing-sharing sama temen kalian itu. Gitu. Jadi, kayak bareng-bareng gitu nyelesain Bangkitnya. Itu aja sih kalau dari aku. Bahkan sebelumnya malah saya sendiri sama Mutiara tuh sebenarnya nggak kenal sama sekali. Baru kenal pas udah ikut program Bangkit. Benar. Jadi walaupun kita satu universitas, kita nggak saling kenal. Tapi dari ikut program Bangkit ini kita jadi tahu, oh ternyata ada loh yang namanya Mutiara di Bangkit. Di gitu sih. Terus dari siapa lagi nih? Cara memotivasi diri. Ketika mungkin lagi kerjaan course tapi kayak aduh gue pengen udahan aja deh tapi termotivasi gitu. Mungkin dari Ferdi nih, kan machine learning kadang kan bukan main. Oke, sebenarnya pertanyaan ini juga nanti ada di Bangkitnya sendiri, kayak apa yang akan memotivasi kalian jika kalian tidak bisa mengerjakan kalian down kayak gitu kan. Kayak misalkan ada itu kalian dikasih kuis seperti itu bisa dijawab apa kan. Kalau saya sih sama kayak Mutiara juga, sama kayak Rehan, cari temen. Karena kalau kita enaknya kita senang-senang sendiri sama kita susah-susah sendiri tuh gimana gitu, kayaknya gak enak gitu. Gak enak banget kan. Kalau stres sendiri kan, kalau stres bareng-bareng kan enak. Enak, iya. Stres bareng-bareng. Ini kalau stres bareng-bareng kan enak. Oh iya, temen gue kan stres. Oh iya, berarti gue gak enak. Berarti sama-sama stres nih. Oh iya, berarti kita sama-sama stres ngerjain ini, oh berarti kita ngesainnya juga sama-sama harus ngesain bareng-bareng gitu. Dan kita enaknya itu karena ini kayak prinsip manusia kali ya, kalau ngelihat sama-sama ngerasain gitu, kayak kita punya rasa kayak gimana ya, oh orang ini ngerasain kayak kita juga nih, oh berarti gue ini berarti dia itu sama kayak gue, oh berarti gue seharusnya bisa juga dong kayak dia gitu. Jadi termotivasi lah. Jadi kalian nggak sendirian intinya gitu loh. Kalian akan punya teman di situ yang kesusahan juga. Tenang aja, kalian nggak sendirian. Kita aja 3.000 orang itu yang daftar. Kalian nggak sendirian kok. Tenang aja. Temennya banyak. Di awal Bangkit pun ada kelas buat istilahnya psikologi gini lah. Nah salah satu pertanyaannya yang tadi Ferdi bilang apa sih yang bisa memotivasi kalian gitu. Nah kalau yang aku tulis, aku waktu itu, jadi kita bikin tujuan akhir di Bangkit ini kita mau ngapain. Tujuan akhir di Bangkit, terus setelah di Bangkit pun kita ngapain. Nah ya, ketika kalian down, kayak ngerasa, aduh gue gak sanggup lagi. Nah kita ngelihat tujuan awal kita itu apa sebenarnya. Gitu, nah kita kayak kembali, oh iya ya, akhirnya teringat. Jadi back to the road. Nah ditambah lagi, kalau aku ya misalkan, lebih kayak gini sih, tips biar nggak terlalu stres nih. Kan kadang gara-gara stres jadi kita nggak termotivasi kan. Nah kalau aku ini mungkin agak gimana-gimana ya. Kalau aku sih caranya gini, kalau misalkan kita lagi ngerjain course atau kita ngerjain mungkin kalau aku dari quick life itu lagi hands on, itu
biar aku nggak pusing sendiri, aku belajar apa yang aku perluin doang. Jadi kayak misalkan, aku dari awal udah punya ide nih tentang nanti mau bikin apa, kira-kira ini ininya kemana, ini kemana. Nah, terus dapat nih course, misalkan kayak yang tadi, big data. Aku kan rencana nggak pakai, emang nggak pakai big data. Nah, itu modul videonya dan lain, maaf banget nih, aku skip. Jadi aku langsung skip aja, langsung ke latihannya aja langsung gitu loh. Biar nggak menu-menuhin otak gitu loh menurut aku sih. Jadi aku bisa lebih fokus ke materi yang memang aku pengen belajarin gitu loh, yang emang pengen nantinya dipakai di Capstone dan seterusnya. Karena menurut aku itu sangat impossible banget buat mencerna, menelaah begitu banyak service yang ditawarkan oleh GCP itu cuma kita belajar 3 bulan doang. Itu nggak make sense banget. Makanya aku cuma belajar, kalau dari aku cuma belajar yang memang aku pengen pakai. Jadi kayak ngedalamin hal itu loh. Gitu sih. Itu tipsnya biar nggak terlalu pusing. Udah terjawab belum itu ya? Ailza ya? Ailza. Oke, kita next nih. Dari Kak Vigo. Kak, apa sudah ada rumor tentang sistem perkuliahan dan sudah mungkin untuk offline? Apakah program bangkit ini kemungkinan untuk offline juga atau tetap online? Sebenarnya bangkit ini udah berjalan selama 2 tahun. Dimulai dari tahun 2020. Itu di tahun 2020, bangkit itu sistemnya offline. Jadi baik, yang diterima itu cuma 30 ya? Ya, tahun 2020. Jadi di tahun 2020 itu yang diterima cuma 30 dan cuma ada satu learning pad, yaitu mesin learning. Nah, pelaksanaannya offline, jadi pesertanya datang ke tempat terus belajar segala macam itu di tempat offline. Tapi ada perubahan semenjak bulan Maret atau bulan Februari, begitu udah mulai masuk kan COVID-nya, itu dirubah jadi ke online sistemnya. Nah, terus berlanjut ke 2021 ya. Ya, terus berlanjut ke 2021 dengan ditambah kapasitas pesertanya sampai ke 3.000. Jadi dari 30 dinaikin ke 3.000, kan lumayan drastis kan perkembangannya. Kalau kita lihat dari dokumentasinya juga ada dari link, teman-teman bisa cari di dari link itu, nanti dikirimnya deh linknya. Itu ada beberapa dokumentasi dari kegiatan yang tahun 2020 yang waktu masih offline. Jadi ada penyesalan sendiri sebenarnya dari yang angkatan 2021 karena pelaksanaannya online. Begitu lihat dokumentasi yang tahun 2020 itu kayak seru banget. Seru banget. Apalagi kalau sekelas pelatihan ini dilaksanain offline kan pasti ada kesan tersendiri dibanding online kan. Yang online aja udah seru, apalagi yang offline. Itu. Terus untuk rumor kedepannya offline apa online? Kalau yang aku dengar rumornya untuk program Bangkit 2022 ini mereka bakal rembukin lagi di bulan Agustus. Jadi untuk info sekarang yang beredar itu belum ada. Tapi untuk jumlah pesertanya kemungkinan besar itu sama seperti tahun sekarang, itu berjumlah 3.000 orang. Nah, kalau dari feeling aku sih dia bakal di mix juga sih kalau misalkan memang pandemi udah akhir. Jadi nanti milih, kalau misalkan offline menurut aku cara kerjanya nanti kita bakal ditempatin di universitas-universitas yang bekerja sama Bangkit. Menurut aku sih gitu. Karena di awal pendaftaran kita disuruh milih ya, milih kampus ya. Iya, betul. Nah, itu kalau dari aku sih gitu sih mungkin. Jadi kita belajar di situ. Untuk rumor offline sama online-nya belum ada karena memang mereka rembukinnya Agustus. Dan menyesuaikan perkembangan dari situasi saat ini itu ya. Benar banget. Ada yang pengen nanya lagi? Sama mau nambahin dikit, mungkin balik yang ke pertanyaan Capstone takut ditolak. Itu bahkan ada beberapa tim yang Capstone-nya nggak selesai. Tapi Bangkit tetap sediain fasilitas buat diskusi kenapa Capstone-nya bisa nggak selesai. Dan waktu itu aku sempat iseng buat masuk ke room orang-orang yang nggak nyelesain Capstone buat tahu apa sih solving dari Bangkitnya, dan ternyata mereka dikasih kesempatan hari itu untuk bisa kirim Capstone-nya.
gitu. Jadi benar-benar jangan takut, karena Bangkit dan teman-teman di Bangkit, teman-teman kalian itu bakal ngebantu banget supaya kalian bisa lulus dan selesai di Capstan gitu. Iya, makanya balik lagi kan, pasti ada jalan. Enggak, selalu bisa. Yang penting mulai aja dulu. Iya. Mulai aja dulu, selalu ada jalan. Stack overflow banyak kok. Banyak banget. Buat teman-teman yang nantinya di cloud juga banyak kok jalan pintasnya. Tenang aja. Tenang aja. Tenang aja. Banyak jalan pintasnya. Gitu sih. Ada lagi? Kira-kira ada yang mau ditanya lagi? Perlu kesah nih, belum ada nih. Perlu kesah. Benefit, bangkit. Atau ada yang mau ngomong? Gimana juga gak apa-apa. Ini kayak kita santai-santai aja. Ngobrolnya. Ngobrol biar tidak aku. Mungkin boleh tuh Kak, kalau kesahnya, benefitnya yang Kakak dapat nih selama ngikuti program Bangkit. Aduh, ini per orang apa per satu Bangkit? Banyak. Banyak. Per orang beda-beda ceritanya. Terus kok kan kalau misalkan lagi ngerjain final project gitu, pasti di situ Kakak ada pembimbingnya nggak sih? Mentor, iya. Ada tadi mentor. Nah, Anis, iya. Pembimbingnya enak menurut Kakak tuh bagaimana untuk jadi bimbing final project Kakak ini? Oke, aku jawab dulu ya. Aku jawab dulu. Ini berhubungan dengan keluh kesah di Capstan Project. Jujur, kelompok aku nggak dapat mentor yang sesuai sama keinginan. Itu keluh kesahnya. Karena apa? Karena awalnya kami pengen dapat mentor yang teknis. Nah, yang menjurusnya mungkin bisa ke machine learning ataupun di cloud-nya, karena itu bakal membantu. Ternyata pas di pengumuman kita dapatnya dari NLP. Wah, kita seneng kan, oh dari machine learning. Ternyata NLP yang dimaksud ini bukan natural language processing, tapi NLP di bidang bisnis. Jadi beda banget antara NLP di machine learning sama NLP bisnis. Dan kita langsung kayak, oh oke, kita harus nanya sama temen aja. Itu kalau kesannya. Nah, tipsnya biar dapat mentor yang enak, itu kan di form itu kita nggak, kemarin itu nggak, kalau nggak salah nggak nyantumin namanya ya, cuma kayak kalian mau dari mana aja gitu kan, teknik, ya, teknika. Ya, mentor yang kayak gimana. Nah, itu kalau bisa ya yang berhubungan dengan masalah kalian, dan submit secepat-cepatnya. Jangan sampai ngulur-ngulur gitu, karena pas yang aku itu kalau nggak salah itu H-1 jam baru kita submit buat mentor. Nah mungkin dari situ Bangkit kayak, oh duh nggak ada lagi nih, yaudah dia aja. Nah mungkin dari kayak gitu, makanya cepat-cepatnya. Oke, balik lagi tadi ke tips dapetin mentor. Ini tips teknik lobby ya. Jadi kalau misalkan mau dapet mentor yang kalian pengen nih, misalkan tadi dari Cloud Kak Imre, ya kalian sebelum pendaftaran mentor ini, memilih mentor, kalian udah kayak ngelobi aja di LinkedIn-nya, kayak Kak, ya sok up aja lah Kak, saya gini-gini, saya begini, bisa nggak Kakak jadi mentor saya gini-gini? Itu ada change lumayan besar untuk mereka mau kita mentorin, dia mau mentorin kita gitu. Karena ada salah satu kelompok di grup cloud computing aku yang dia sharing kayak gitu, dan memang kayak oke. Nah yang penting ya tadi pede aja dulu gitu. Oh, tapi gitu sih tipsnya. Yang lain gimana nih? Oke, kalau keluh kesah di Android nih, Android kayak banyak banget ya, apalagi terkait decoding kan. Di decoding itu ada sistemnya materi yang modul, sama selesai dari materi kan kita ada submission kan, untuk tahu kita lulus atau enggaknya. Jadi dikasih study case gitu, programnya kita harus bikin seperti apa, terus apa aja yang harus diterapin di dalam program aplikasi kita. Nah itu kan kita harus bikin aplikasinya, terus kita kirim ke tim reviewer decoding kan. Nah yang paling emang jadi apa ya, kayak keluh kesah di Android sendiri itu waktu untuk reviewer dari aplikasi itu lama banget. Sedangkan kita dikasih waktu buat nyelesain satu course itu kan singkat. Kayak misalkan yang contohnya Android pemula itu cuma 2 minggu sampai 3 minggu lah deadline kita untuk nyelesain. Dan di dalamnya itu ada 2 sampai 3 submission.
satu submission aja bisa makan 3 hari buat di review, itu juga belum tentu aplikasi kita udah sesuai lulus atau enggak. Kalau misalkan ternyata enggak sesuai kriteria, kita harus ngulang lagi, nambah lagi, terus apa ya, jadi waktu buat nyelesain course itu emang habis banyak di reviewer. Ditambah kalau misalkan kita aplikasinya di review masih ditolak, kita kan nggak bisa lanjut ke materi berikutnya. Jadi harus nungguin sampai materinya itu aplikasi itu disetujui, baru kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Jadi emang kayak waktunya tuh habis banyak banget di nunggu reviewnya, karena di coding sendiri kan reviewernya nggak sampai ratusan kan. Sedangkan yang ngirim submissionnya itu sampai 1000 di Android. Belum lagi pas kita ikut bangkit di coding sendiri ada kerjasama lagi sama ID Camp segala macam yang emang nambah peserta lagi. Jadi pasti reviewernya itu Senin sampai Minggu kerja terus. Jadi kalau di Android sih itu yang paling banyak banget di orang ceritain keluh kesahnya. Oke, sekarang ya masih learning ya. Mas. Oke, masih learning. Ini mungkin pas saat di awal-awal ya, apa saat karena saya sendiri sih nggak terlalu kuat di matematika ya, jujur aja nggak terlalu kuat di matematikanya. Jadi pas waktu awal-awal itu kan belajar matematika ya dulu. Nah, bingung ya, apa ini ngitung black hole dari mana ini, bingung. Nomer gitu ya. Tiba-tiba ini galaksi dari mana ini, saya bingung. Matematika pakai bahasa Inggris. Nah, itu dia problemnya. Nah, abis itu diaplikasiin ke programming lagi, saya kan juga bingung banget itu. Nah, tapi untungnya di situ sih kita belajarnya bareng-bareng, jadi apa enaknya sih kita belajar bareng-bareng, jadi kita bisa paham juga bareng-bareng. Walaupun apa ya, jujur aja masih kurang apa, masih nggak terlalu paham saya. Apa saya itu nggak terlalu paham di matematikanya. Saya apa kalau misalkan untuk di programmingnya mungkin udah mendingan lah, apa udah bisa apa bisa memahaminya. Mungkin itu aja sih kalau dari keluh kesahnya machine learning. Sama apa mungkin pas capstone kali ya, apa karena mepet waktunya, nyari data terus yang harus paling pertama ngerjain karena yang lain nungguin. Benar. Karena yang lain nungguin, kita harus paling pertama ngerjain. Lalu apa ya, datanya harus nyari dulu. Nah terus belum overfitting, belum datanya kalau misalkan korup, kalau datanya nggak boleh diambil, terus harus minta izin, terus harus macam-macam dah, itu yang apa yang bikin apa ya ngerjainnya itu jadi lama. Sama apa, kita harus iterasi lagi kan, kita belum iterasi algoritmanya, untuk algoritma yang terbaik itu apa, seperti itu. Kalau perlu kesah dari masa learning sih itu. Tapi untungnya sih ada teman. Nah itu yang lebih enak sih, apa yang paling enak sih, ada teman dan tujuan untuk kamu menyelesaikan apa bangkit itu apa. Dari Galip, mana nih? Kelu kesahnya? Aduh, apa ya? Kalau misalkan dilihat dari cloud sih, gimana? Segitu-gitu aja ya, monoton gak sih? Pasti course, nonton video, kerjain quick labs, course, nonton video, kerjain quick labs, course, nonton video. Untungnya, di Discord itu ada meme channel gitu. Jadi, hiburan buat kita yang emang penat banget itu tuh meme channel Discord anak bangkit tuh aktif banget. Jadi untuk mengalahkan itu ada mereka-mereka lah yang suka lucu-lucu gitu. Tapi itu kalau ke saya sih karena monoton banget. Kita tuh kayak benar-benar kayak kita bangun pagi, kerjain quick labs, ada kelas, course-nya terus kita kerjain. Udah begitu, besoknya begitu lagi. Belum ada tugas-tugas ya, tugas-tugas dari kelas-kelas itu dari ELT itu ya. Dari ELT ya benar. Dari ELT itu ada kelas. Iya, dari ELT itu ada tugas lagi gitu. Belum dari situ juga, wah pokoknya itulah keluh kesahnya, monoton banget. Cuman kalau misalnya kalian lihat lagi tujuan kalian, terus kalian juga lihat teman-teman kalian juga merasakan hal yang sama, pasti juga kalian kayak, oh ya, kita nggak sendirian lah, kita punya teman. Oke, tambah lagi nih, untuk yang cloud, keluh kesahnya sebenarnya kadang platform GCP-nya down. Oh iya, itu juga benar. Itu sebel banget sih, kadang juga Coursera-nya down, kadang juga
bootcrapnya down. Jadi apa yang udah kita schedule nih, misalkan kita hari ini mau ngerjain kurs ini, besok ini, besok ini, itu bakalan berantakan semua dan pada akhirnya numpuk tuh di belakang. Nah, terus yang kedua, kalau dari aku sih pas capstone mungkin ya, kayak di capstone, mungkin teman-teman cloud yang lain juga merasakan. Jadi kita cloud ini kan sebenarnya menjebatani kan antara dari machine learning terus ke Android. Nah kan kalau Android mungkin bisa bikin prototypingnya dulu dan lain-lain. Nah terus kalau misalkan machine learning kan memang yang tadi dibilang harus pertama. Nah untuk cloud ini ya kita harus nunggu ke machine learning. Jadi kita harus spend lebih banyak, kita harus istilahnya mengorbanin waktu kita untuk teman-teman machine learningnya gitu. Jadi pengerjaan dari cloud sendiri kadang pepet banget sama roadmap yang udah kita bikin. Terus yang kedua mungkin kayak dari teman-teman machine learningnya itu kadang nggak ngasih spesifikasi hardware apa yang sanggup. Jadi kadang kita bingung sendiri kan ketika kita udah misalkan ngebuat VM virtual machine ternyata nggak sesuai dengan spesifikasi machine learning yang mereka buat, ya udah kita ulang lagi. Nah otomatis saldo yang harusnya kita hemat itu jadi berkurang banyak banget. Itu sih paling keluh kesahnya kadang. Karena emang kita di limit doang kan, cuma $200. Itu $200 mungkin buat banyak orang, itu buat aku juga awal banyak banget $200. Ternyata itu bisa kita habiskan dalam waktu 1 jam saja bisa habis. Itu dia keluh kesah di cloud. Karena itu benar-benar kita harus maksimalkan cost yang ada gitu di cloud. Itu sih paling keluh kesahnya dari kami. Oke, gimana nih Kak? Mutiara mungkin ada keluh kesah nih. Dia lagi keluar kayaknya. Oke. Okay. Next aja kita next. Apalagi nih Kak? Mungkin ada yang mau nanya lagi? Oh, tambahan. Asiknya di Bangkit itu manajernya, cohort manajernya yang ngelola di Bangkit itu enggak orang yang kayak flat gitu aja. Jadi kadang dia di main channel juga ikut bercanda. Jadi bukan kayak mahasiswa sama mahasiswa aja, tapi mahasiswa sama mentornya juga ikut diskusi. Jadi bukan kayak komunikasi, bukan hanya langsung fokus ke materi aja, tapi kadang juga kita nyari apa hal-hal yang lucu yang bisa dijadiin hiburan, terus kita obrolin bareng di Discord, itu juga sering. Kadang malah cohort manager ini malah buka podcast, dia cerita tentang Bangkit, tapi ini setelah Bangkit selesai, jadi dia ceritain behind the scene dari Bangkit itu sendiri, terus bagaimana dia mengelola Bangkit yang anggota itu cuma 3 orang yang harus balas-balasin email, harus balasin di Discord yang sampai ribuan, dan mereka aktif banget di Discord, jadi ada cerita di balik itu juga. Nah, itu mereka sharing juga ke kita. Ya paling gitu sih untuk keluh kesahnya. Gimana Kak, masih ada waktu apa enggak nih? Oke Kak, mungkin untuk sesi Q&A dari review materi yang sudah disampaikan sepertinya sudah habis ya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih untuk seluruh pembicara yang hadir pada acara Bangkit kali ini. Sebelumnya saya mau mengingatkan lagi nih untuk teman-teman atau kakak-kakak yang berminat untuk mempelajari data mining dan juga algoritma, bisa langsung saja mendaftar Himti Club yang diadakan oleh Himti. Mungkin selanjutnya saya akan membacakan penanya terbaik pada acara Bangkit kali ini. Baik, langsung saja untuk penanya terbaik pada kesempatan kali ini jatuh kepada Muhammad Reza Cahyono dengan NIM 20.11.500.101. Selamat untuk Muhammad Reza Cahyono yang terpilih menjadi penanya terbaik. Baik, mungkin selanjutnya bisa dilanjut oleh rekan saya, Saudara Felix Adi Pratama, untuk membawakan acaranya. Ya, terima kasih Saudara Septa. Oke, sebelumnya terima kasih Kak Rehan untuk giveaway-nya. Oh ya, sebelum kita ke akhir acara,
tolong rekan-rekan mahasiswa dan bapak dosen untuk menyalakan kameranya karena di sesi ini ada sesi foto bersama. Ya, tolong dinyalakan kamera. Ada rekan mahasiswa, tolong dinyalakan kameranya untuk sesi foto bersama. Oke, akan saya hitung ya. Ya, 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menyalakan kamera. Oke, kita sampailah kita di penghujung acara Sarsian Grow Up with Bangkit 2021. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak dan rekan mahasiswa yang telah menghadiri acara pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk BEM FTI yang telah menghadiri acara hari ini. Semoga informasi-informasi seputar program bangkit yang disampaikan itu bermanfaat. Apabila ada salah kata dan kekurangan dari kami, selaku pembawa acara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikut giveaway teman-teman. Iya. Kapan lagi kan? Terima kasih semuanya yang sudah hadir pada kesempatan kali ini dan ya, terima kasih semuanya. Dan juga Pak Indra dan sama dengan ini. Ya. Silakan kalau yang mau keluar dari itu. Terima kasih kepada kakak-kakak para alumni yang telah memberikan pengalaman-pengalamannya yang di program Bangkit. Oke, thank you semuanya udah ngundang ya.